Malam semuanya. Kali ini kita akan bermain game bernama Shashingo. Belajar bahasa Jepang dengan gambar. Ini ada salah satu, bisa dibilang, game yang udah gue tunggu-tunggu ya. Sejak lama, mungkin bisa dibilang sejak setahun yang lalu. Dan ya bisa dibilang game ini cukup unik. Karena ya bukan hanya game aja ya, ini termasuk salah satu edukasi juga. Edukasi bahasa Jepang tapi. Dan bisa jadi ini juga sih, bisa jadi alternatif untuk yang lagi belajar bahasa Jepang lewat aplikasi kayak Duolingo atau enggak aplikasi yang sejenisnya. Jadi ya dikarenakan Februari kemarin tuh bulan yang sibuk dan gue enggak bisa belajar bahasa Jepang seperti biasa. Jadi kali ini kita main game sambil bisa bilang belajar lah ya. Walaupun enggak banyak, kita harus tetap belajar dengan guru kalau bisa ya. Tapi tetap aja game ini bakalan ngasih tahu kita beberapa basic lah ya. Enggak expert tapi basic-basic yang kita perlu sebelum belajar bahasa Jepang gitu. Sepertinya sudah ada orang. Irasshoi, semuanya irasshoi. Game tentang apa, Bang? Tentang bahasa Jepang tentunya ya. Jadi bisa dibilang ya kita bakalan main game sambil belajar. Anggap aja kayak gitu. Dan ya mudah, maksudnya simple juga sih gameplaynya. Kita cuman ada open worldnya sih. Open worldnya mungkin nggak terlalu luas, tapi bisa dibilang kayak alternatifnya Tokyo. Jadi kita jalan-jalan, kita foto, habis itu nanti dikasih tahu bahasa Jepangnya apa, kalimat yang abreviasi apa gitu, kosakata dikasih tahu semua. Pokoknya yang udah pernah main Duolingo pasti tahu deh gimana jadinya gitu. Udah lama banget gak nonton Pengaki ya, karena memang dari udah seminggu lebih ya nggak live stream karena sibuk banget pokoknya. Februari itu bener-bener sibuk. Jadi langsung saja, tadi gue udah coba sebentar tapi kita new game aja lagi, let's go. Continue save, oke. Dan yang tertarik mau main game ini juga ada di Steam, untuk sementara masih di Steam ya. Jadi kalau misalnya tertarik langsung dicek aja di Steam page-nya Shashingo, dan lagi ada diskon 10%. Jadi cocok banget nih yang langsung mau main gamenya gitu. Gas. Sabar. Welcome to Shashingo. Here you use. Kekurangannya bahasa Inggris. Jadi untuk yang nggak begitu paham bahasa Inggris, anggap aja belajar dua bahasa ya. Bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tapi tenang aja. Gue tuntun. Walaupun nggak terlalu pro ya. Welcome to Shashingo. Di sini kita ngegunain kamera yang secara unik. Pakai flashcard ya, jadi flashcard itu apa sih, apa namanya, lupa, kalau misalnya difoto itu langsung muncul tuh, kayak gitu tuh, gue lupa pokoknya namanya apa. Untuk belajar bahasa Jepang, kita bebas untuk nge-explore sekitaran kita dan belajar ya semampu kita, maksudnya sesuai yang kita mau, nggak dipaksa, nggak di apa. Habis itu ada in-world translation. Kita bisa juga anggap aja kayak Google Translate ya di sini. Bisa new learning vocabulary with your camera. You also come across Japanese text in various places while exploring. Jadi bukan kita belajar kosakata yang baru. Kita juga terkadang ada kalimat penuh ya di game ini. Tapi dituntun kok sama gamenya. Kita nggak harus mencari tahu secara sendiri. Dibantuin sama gamenya gitu. Situ. Ini dia. Pagi semuanya. Ya nggak pagi sih tapi ya kasih tapi irasshoi. Game sehari-hari aja bahasa Inggris ya, tapi kan nggak semua orang tahu bahasa Inggris ya. Game apa nih? Namanya Shashingo, Daniel. Nah, kita bisa dilihat di sini, anggap aja kayak jalannya. Shibuya. Itu dia. Shibuya, anggap aja kayak gitu ya. Tapi ini sebetulnya kita ada di Tokyo-nya. Ya kata game ini sih, game developernya ini nih ya semacam alternatifnya Tokyo ya, tapi kayak nggak Tokyo gitu, tapi nggak apa-apa. Habis itu kita tinggal ini dia operating camera. Jadi operating camera is easy, jadi gampang. Kita ya kayak gue bilang tadi, cuman pakai kamera kita foto, nanti dikasih tahu arti dari benda yang apa kita foto itu, sama beberapa tambahan pelajaran kayak kalimatnya, kayak pokoknya apapun lah yang ada di kalimat yang cocok untuk dimasukin di kalimat tersebut gitu. Genre gamenya apa? Ya bisa dibilang edukasi kali ya. Game edukasi, abis itu simulator. Termasuk simulator juga. Gue nggak ngeliat juga sih tadi genrenya. Karena udah nggak sabar banget kan mau main game ini dan udah ada di wishlist gue. Jadi nggak ngeh juga.
Kita juga bisa pakai filter untuk base gamenya sendiri sih, filter cuma ada 2. Kita bisa beli filter tambahan kalau mau, tapi itu pilihan. Habis itu kita bisa login, bisa di locking on ya. Jadi kita bisa fokus biar nggak apa, biar lebih jelas. Framing the subject, ini dia maksud gue lebih jelas. Jadi kita nggak bisa secara, motonya secara jauh, harus benar-benar deket ya. Jadi muncul ininya. Coba kita cek. Kita benar-benar bisa foto apa aja, asalkan ada tanda tanya di bawah tuh. Kalian bisa ngeliat nggak? Tanda tanya tuh muncul, kita tinggal foto, nanti muncul ya ininya, translation-nya. Coba kita foto. Langit pun kita bisa ini. Coba ya. Oke, coba kalau ini dapetnya sky, langit atau matahari, coba. Ah, Tayo. Sun, ya. Ya, ya, nice photo. You just made your first photo flash. As you can see, the subject of the photo is written in Japanese. Ya, ada Japanese, ada furigana. Di atas ini furigana, ya. Karena nggak semuanya, nggak, orang Jepang pun nggak semuanya bisa baca kanji, ya. Termasuk gue, jadi dibantuin sama furigananya di sini. Dan yang udah belajar bahasa Jepang pun, basic-basic mungkin tahu kali ya. Kayak gini, Tayo, Sun, matahari. Habis itu kita kalau nggak salah bisa dikasih frame bisa disimpan, tentu aja disimpan, tapi habis itu kalau nggak salah bisa dibalik, salah. Oh ya, masuk foto album dulu. In game lesson, bentar di tab. Nah, di sini juga kalau nggak salah tadi gue lihat ada semacam ini dia hiragana katakana. Jadi kayak bener-bener Duolingo ya, untuk yang pernah main atau nggak download aplikasinya di Play Store atau nggak di langsung lewat browsernya. Ya, mirip banget kayak Duolingo. Di sini kita bisa belajar dari hiragana, katakana, hiragana dakuten, habis itu dari numbers-nya, angka, katakana, handakuten, habis itu ada, pokoknya lengkap ya. Katakana yon pun ada, hiragana yon. Habis itu di bawahnya sini pun ada semacam basic-basic-nya juga. Kayak misalnya ini good morning. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Habis itu di sini ada konnichiwa. Pokoknya benar-benar basic lah ya intinya. Dan kayaknya hanya basic karena developer sendiri pun menyarani kalau misalnya kita mau belajar bahasa Jepang tetap harus sama yang lebih ahli. Nggak bisa, sebetulnya bisa sih Tami, tapi bakalan susah ya. Nice. Bakalan susah kalau misalnya pasih bahasa Jepang dengan game ini. Tetap harus ada tuntunan juga. Terima kasih, namanya susah disebut ya, atas gift-nya. Di sini juga ada kanji pronunciation. Ada kanji untuk Monday, Tuesday, ini berarti Senin, Selasa ya. Tunggu, ingat nggak ya? Monday itu apa? tunggu sebentar. Kalau ini Tuesday gue tahu Kayobi. Wednesday, Suyobi. Thursday ini Wood ya. Wood itu Mokuyobi. Friday itu Kin ya. Kinyobi. Saturday. Doyobi. Doyobi kana. Kalau Sunday, Nichiyobi. Yang Monday aja kayaknya gue lupa nih. Getsu? Ya Getsu ya. Getsuyobi. Perlu belajar lagi. Complicated kanji. Ini dia. Kayaknya nggak terlalu diperdalamin deh kalau misalnya kanji yang benar-benar dalam ya. Ya pokoknya rumit, anggap aja gitu. Mungkin di sini ada beberapa, cuman ya termasuk kanji basic juga. Intinya game ini hanya basic. Jadi kalian harus ingat itu sebelum main game. Jangan berpikir kalau kalian main game ini kalian akan bisa langsung kayak di anime-anime atau nggak di drama-drama Jepang gitu. Nggak ya, salah itu. Game apa bang? Namanya Shashingo. Kembali lagi ke fotonya tadi. Ya tahu Tayo. Ini dia. Kalau kita tekan klik kanan ini ada tambahan ya. Ada nouns-nya, habis itu adjective. Ya adjective ya bilangnya ya. Entah bahasa Indonesianya adjective itu apa. Ini tunggu sebentar, gua agak lupa nih. Kore wa nai. Ya. Chi. Ni. Nichu. Nichu. Baru dengar pula daytime, nichu. Naruhodo. Kalau bright ini karui. Akarui. Akarui. Berarti bisa disambungin tayo, matahari sama akarui. Tayo wa akarui. Nah, gitu berarti mataharinya terlalu bersinar. Atau nggak terlalu bercahaya. Abis itu bawahnya ada weather, panas, atsui.
Atsui. Berarti taiyo wa atsui, berarti mataharinya panas gitu. Jadi pelajarannya ya sih apa singkat-singkat aja, enggak sampai full kalimat gitu ya. Wah, game edukasi nih. Tentu aja Umang, tentu saja irasai. Ih, udah malam aja, hayai. Hayai janai. Oke, habis itu kita foto apa lagi? Meido Cafe. Eh, bisa difoto juga. Coba ya. Tapi kalau ini jadinya apaan? Ah, Meido Cafe. Bener berarti ya. Habis itu kita kini kanan. Ah, fun. Tanoshi. Cute. Ka, ah, kore wa kawaii. Hai. Nice. Terima kasih Umang atas gift-nya. Coto urusai nah. Kore wa nani? Ini ai desho? Kok gue lupa sih hiragana? Ayolah. Masa baru berapa minggu gak belajar lagi bahasa Jepang sampai lupa sih? Ai rashi. Berarti ada tiga ya. Meido Cafe wa tanoshi. Meido Cafe wa kawaii. Ketiganya Meido Cafe wa ai rashi. Ini salah satu kata-kata yang baru gue denger loh. Ya kan, gue aja yang belajar Jepang lewat Duolingo aja terkadang masih ada dapat sesuatu yang baru main game ini. Ai rashi kak. Ya. Berarti udah otomatis ke... Aduh, kok gak ke-save? Aduh, coba... Kenapa gak ke-save? Nande? Meido Cafe. Oh, di-save dulu. Oke. Meido Cafe. Kalau ini pasti bal... Fusen? Ya, bahasa Jepangnya balon itu... Fusen deh, Shou. Fusen. Ah, betul. Fusen. Kalau untuk kalimatnya... Wah, apa itu? Fuku... Fukuru... Eh? Fukurumas? Fukuramas. 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 To break. Waru. 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 Pop. Pan. Pan. Ya, pan janai. Pan itu kalau nggak salah bukannya roti ya. Name. Nama gamenya maksudnya Sashingo. Learn Japanese with photography? Oh, Duolingo ya, kirain dia pengen. Nggak dong, Duolingo aja ya, yang lebih simpel aja ya. Oh, jadi fusen wa fukuramas, fukuramas. Oke, fukuramas. Tuh, untuk gua aja. Koroti itu pang, ba. Oh iya, karena ada ininya ya. Ya, benar-benar. Ah, gitu. Nah, enaknya kalau main game sambil belajar ini kadang-kadang dibantu juga ya sama orang lain. Benar-benar kalau roti itu pang ya. Kalau ini agak panjang, pang gitu ya. Ya. Waru. Tunggu sebentar, kok suara... Lupa lagi di save. Suara ininya kok agak kecil ya. Tunggu sebentar. Kita ke setting. Testing your memory. Fine mode. Put your memory to the test. You reinforce your vocabulary knowledge. You'll be given of the Japanese word from your photo flashcard and test with photographing it in the game world. Maksudnya? Fine mode option. Several options are available to adjust for each session of fine mode. For example, you can make the test audio only if you want to test to do listening practice. Oh, ada mode tambahan. Apa namanya tadi? Testing your memory ya. Jadi bisa dijadiin audio only aja. Jadi kita bisa denger ya. If you want to do listening practice or swap the word set from recommended focus to something like oldest or random. A correct guess in fine mode will reward you with a coin and reinforce your mastery of that word. Oh, dikasih semacam koin gitu. When words reach a higher mastery level for the first time, you'll be given bonus coin. Buying new filter. Ah, terus abis itu kita bisa beli filter baru ya dengan koin itu. Ya. Dan udah di wishlist nanti dibeli. Oh, nice. Tabibito. Adventurer berarti ya. Berpetualang. Tunggu sebentar, ini modenya. Focus, random, newest, oldest, weak, favorite, master. Tunggu. Coba kita fokus aja dulu ya. Audio only. Biarin. Ayo, try your best member, you can listen to the audio again as many as you time. As many as you time as you want before taking your guess. So take your time, just don't be afraid to make mistake. Ya nggak usah takut kalau misalnya kita salah ya, karena kesalahan itu permulaan dari keberhasilan juga. Jadi jangan takut. If you really struggling with what, oh bisa di skip. Ah, berarti benar-benar kayak Duolingo ya. Hey, pare. Pencet apa? Tab. Hai. Udah gue pencet tab tapi gak bisa. Itu mati ya. Itu pencet apa ini?
Gue pencet tab tapi gak ada tuh. Tayo. Tayo gak naik. Ada. Tuh mataharinya gak ada. Keep on exploring and making unique photo flashcard. Oh jadi kalau misalnya setiap kali ada macam misi gitu ya, misi kayak gini kita harus foto benda itu. Cuma tadi gue foto ke atas ya gak ada . Mataharinya kore ame. Kalau gue foto pasti hujan ya. Sora. Ah, naruhodo. Sora. Sora wa akarui. Akarui. Kaze? Kaze. Noun. Game apa ini, Bang? Namanya Sashingo. Belajar bahasa Jepang dengan fotografi ya. Kumo, kumori. Sora wa. Tunggu, noun ini maksudnya apa sih? Gue kadang lupa. Sora wa kumori. Kumori. Oke. Lagi hujan pangkan ditutup awan mataharinya. Ya makanya gue, sebetulnya ada loh. Iru yo. Ora, tayo. Kedeteksi sama ininya. Ya ya oke, selanjutnya foto apa lagi ya? Hah? Benar nih. Hah? Demon King's Life, Mao no Inochi. Ah. Mao no Inochi. Ya untung ada furigananya karena gue enggak bisa baca kanjinya. Ya ya ya, mau Demon's King's Life ya, Demon's King, raja raja iblis hidup life, nyawa ya. Bagus, coba kita foto dulu. Ini yang kedeteksi yang mana? Kōkoku. Kōkoku. Oh, advertisement. Kōkoku. Kōkoku. Kōkoku ka. Kōkoku suru for senden saru. Senden suru. Senden suru. じゃあ、広告は宣伝する。advertisement to advertise. Gimana sih? Gue jadi lupa, jadi bingung. これ、有効。有効。有効。Dia bisa digabung. 広告。Susah banget sih, Pak. 広告は有効。有効。はい。これは魅力的。わ、何？魅力的。魅力的。魅力的。魅力的。魅力的。susah ya? Untuk apalagi untuk orang yang susah nyebut kat apa huruf R ya? 魅力的。魅力的。魅力的。難しいな、本当に。Oke, coba kita simpan dulu. Kita gedein suaranya, tunggu sebentar. Audionya. Ah, pantesan. Voice line, coba kita seratusin voice line-nya. Habis itu kita cek lagi. Miryu. Miryu. Susah. Kōkoku. 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 Miryōteki. Miryōteki. Wah. Miryōteki. Ya, kecepatannya ya seharusnya bisa dilambatin gitu ya. Kayak di Google Translate di mana kita bisa mendengarnya secara pelan-pelan. Karena agak susah juga. Ya, itu Miryōteki. Tapi masih susah loh, sumpah. 魅力的。魅力的。魅力的。魅力的。有効。有効。有効。宣伝する。宣伝する。魅力的。本当。魅力的。Wah, susah. Harus belajar lagi gitu. Memang listening sama pronunciation harus di apa? Harus di apa? Harus dilakuin terus ya. Kalau enggak, ya susah jadinya. Habis itu tanda tanya lagi. Kriya. Level Kriya. Game Center. Nah, kalau ini katakan nama easy. Nah, ini enggak easy nih. Kore nani? Business hour. Eigyo jikan? Eigyo. Eigyo. Hah? Betul enggak sih eigyo? Itu gyo kan? Eigyo jikan. Business hour. Tapi kita kalau ini enggak bisa di cek bener atau enggaknya ya di foto pun. Shutter. Shutter. Shutter mah ininya pintunya. Shutter. Shimeru. Shutter wa shimeru. Shutter wa akeru. Akeru. Shutter wa suyoi. Suyoi. Aha. Eigyo desho? Ah bener kan? Eigyo kan? Gila hiragana aja masih sedasar ini kah? Gua. Habis itu kore wa kanji banyak nih. Currently screening berarti lagi tayang ya. Joe 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 Chu.
上映中でしょ。上映中。Ya kayaknya benar, kayaknya benar. Kalau ini gue yakin, Joey Chu. Currently screening. Kore wa? Princess of the Sea, Umi no Hime? Ya, Umi no Hime deh, Shou. Ya, ya. Gini kalau gak ada furigananya, kita benar-benar gak bisa main, sumpah. Untung aja ada ininya. Ada furigananya. Ultraman. Wah, naga panjang. Each episode is redistributed in HD. かく、あれ何？ね？itu kak, gua tahu kakunya itu apa sih hiragana? Nebun? Kaku nebun? Eh? Kok gua jadi lupa hiragana sih? Tunggu sebentar. Wah, HD deh. Si yo oh wa are wa ka yo ya kakua bun kakua fun bun kakua bun oh the bu berarti ya kakua bun wa HD de are nani sa itu ya sai hashin jadi tunggu bingung sendiri kan. Gua juga jadi bingung kok jadi ini ya baru berapa minggu enggak belajar lagi kakuabun wa kayak gitu berarti ya kakuabun wa HD de sayashin え、何これ？これは刷新語です。これはゲーム。あれ、タンダパンと。これタンダ。フォトグラファーゲート。あれ、コメディーライト。僕はコメディーね、クボドハナじゃ。え、とごとご、ごチェックひらがないと、あっぺし。ちょ待って、あれ、さあでしょ？さあ。いや、さあ。いや、さあでしょ？再配信、ぶんなるさあ。じゃ、各話分は、HD で再配信。Gitu berarti ya. Semoga aja gak salah. Ya seharusnya saya hashin kan. Coba kita foto dulu. Kanban ka signboard. Lupa ngecek ininya. Kanban wa yomu. Kanban wa ooki. Kanban namae. Namae. Namae no, kaban no namae. Namae. Oke. Oh ini bisa dimainin? Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa. tapi bisa difoto. Ini apa kalau di Jepang dibilang ya? Keren game. Ah keren game. Bener tebakan nggak? Keren game. Wah warui. Nande? Kenapa warui? Kenapa warui? Tanoshi janai. Kore cigap. Beruntung. Berarti keberuntungan. Ah tanoshi. Tanoshii. Ya, warui janai yo. Tanoshii yo, keren game wa. Masa keren game, apa game-game kayak gini dibilang buruk sih? Jangan dong. Bagus justru. Scam soalnya. ya. Dibilang scam sih. Kalau gue sih ngeliatnya enggak ya. Cuman kurang beruntung aja yang gak dapat. Mungkin gitu. Ini sama, ini kabang. Kore wa arcade. Competitive fighting game. Taisen. Kakuto. Hai, kore wa music game, ongaku no game da. Kore wa racing game. Prize game. Crane game. 7 floor. Ya gue lupa kalau di Jepang itu pasti tempatnya itu meninggi ya, bukan melebar. Ini apa nih? Kenapa ada foto di sini? Dan nggak bisa difoto juga. Ini kalau misalnya kalian udah sering nonton anime pasti udah tahu ini apa ya bahasa Jepangnya. Jihanki. Jidou hanbaiki. Janai yo. jidou ya? Jidou? Jidou hanbaiki. Jidou hanbaiki. Jidou hanbaiki. Jidou hanbaiki. Jihanki janai.
Watashi belajar bahasa Nihon. Iya, memang game ini utamanya memang itu, belajar main game sambil belajar bahasa Jepang. Like kayak Duolingo juga deh. Oh, Jihanki itu singkatannya, tapi gue baru tahu loh. Jidou hanbaiki. Honto ni shiranai yo. Kore benri. Benri. Jidou hanbaiki. Ya, jihanki deh. Jihanki deh, benri. Hai. Jihanki wa yasui. Yasui. Jihanki wa taksan. Taksan. Hai, berarti gitu ya. Halo bang, halo juga Cecilin. Irasshai. Kaget gak? Ya, gue baru tahu loh, sumpah. Kirain gue jihanki. Apa tadi? Tunggu. Jidou hanbaiki. Jihanki, jidou hanbaiki. Ah, ya karena orang Jepang sering juga ya namanya nyingkat-menyingkat ya. Dan yang sering gue dengerin ya jihanki. Ini gak pernah loh, sumpah. Jidou hanbaiki te, shiran. Kalau sini sama juga ya. Kalau tempat sampah. Tunggu, gue pernah dengar. Game, bang ini game apa? Ini game Sashingo namanya. Game yang bisa dibilang belajar bahasa Jepang dengan fotografi ya. Gitu. Tunggu. Tempat sampah apa ya? Gue tahu tapi entah kenapa kok kayak nempel di lidah gue gitu loh. Gimana tulisannya? Sashingo. Sashingo gitu aja. Di Steam ada kok dan lagi sale juga ya, harus diingat. Tempat sampah. Anak ya. Gomibako kayo. Gomibako. Kenapa bisa lupa? Nande? Gomibako wa kitanai. Kitanai. Jorok ya. Gomibako wa konani? Ippai. Ya, ini i-nya jangan diganti o ya, agak bahaya tuh. Habis itu to recycle, recycle. Hai, gomibako recycle. Recycle suru. Kenapa sih kalau udah R-nya susah banget? Recycle suru. Hai, recycle suru. Tak kenapa kalau misalnya ada R-nya itu sumpah susah, lidah gua kayak kebelit gitu loh. Recycle suru. Hai. Oke, udah. Oh, dapat achievement, dapat kita foto 10 ya. 10 benda. Kore wa, kore gomi. Gomi. Hai. Gomi steru. Steru. Gomi wa steru. Hai. To sort separate. Apa tuh? Bunbetsuru. Bunbetsuru. Gomi wa bunbetsuru. Gomi wa kusai. Kusai. Bau ya. Bau bawang. Bau ibu. Oh. Ini benar-benar Tokyo banget. Kalau misalnya kalian apa ke Tokyo gitu, pasti setiap ada gang kecil kayak gini, pasti ketemu tempat-tempat restoran kecil kayak gini nih. Oh, gak bisa di... Hah? Senbun? Zenpun kan? Bang itu nggak ada bahasa Jepang pakai huruf biasanya. Maksudnya nggak bahasa Jepang pakai huruf biasanya. Ini ada kan? Bin, vending machine. Maksudnya gitu. Oh, zenpin kayo. Ore pi. Ah, naruhodo. Harus belajar lagi gue. Aduh, kacau nih. Masa yang gitu aja nggak tahu sih? Yang pakai huruf ABCD ini di bawahnya. Ya, maksudnya kalau romajinya maksudnya ya. Kalau itu nggak ada. Di sini, pakainya furigana. Ya, jadi walaupun basic, bener-bener basic murni Jepang ya. Nggak ada kayak romaji apa gitunya. Tapi kalau nggak salah ada nggak? Coba kita cek dulu. Gameplay furigana. Oh, bisa romaji. Bisa diganti. Kalau misalnya kalian ini, kore da yo. Ini kan maksudnya? Ya, taiyo, meido cafe, koukoku, shatta, kuren game, kanban, sora, fusen. Habis itu, jidou hanbaiki. Ya, jihanki janai. Jidou hanbaiki. Muzukashii na kore, gomibako, gomi. Gitu. Jadi untuk kalian yang masih benar-benar dasar, mungkin bisa ya. Gue juga baru tahu loh.
tapi karena gue udah terlalu pro ya, terlalu pro tapi salah terus, furigana kayaknya cocok deh untuk gue ya. Buat belajar bahasa Jepang ini bang, fokusnya pakai bahasa Jepang only, tapi bisa juga ternyata. Gue juga baru tahu loh. Dicek lagi, karena nih. Fireworks display, hanabi taikai? Ya, hanabi taikai. Hai, kore wa. Tamura Akiko. Hah? Akiko Tamura? Tamura Akiko. Siapa? Dare? Tamura Akiko te dare? Kore nani? Neko? Kaeru? Kawakami Nobuo. Tunggu, ini nama. Semoga ini bukan nama-nama orang penting. Tapi nggak mungkin. Kayaknya ini mungkin salah satu translatornya. Udah sampai di tingkat advance bahasa Bang Aki. Ya nggak dibilang advance sih. Nggak, di bawah advance kali ya. Ah, Sakura. 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 Matsuri. Ah, Matsuri. Matsuri. Festival. Matsuri. Yongatsu. Niji, tunggu, gue kalau misalnya, kalau masih tanggal sama bulan kadang masih lupa nih. Yongatsu janai. Kalau tanggal 4 bilangnya gimana ya kan? Ichigatsu, nigatsu, sangatsu, yogatsu? Yo, kalau bulan 4, yongatsu, yongatsu janai, bukan ya, apa ya kalau 4? Aduh. 1月, 2月, 3月, 5月, 4月. Ah, 4月, 4月 21日. Hai. Benar kan ya? 4月21日. Masih agak susah ya 21st of April. Ya, ya, ya. 4月, kore nani? Danbol bako. Cardboard box ya. Kardus ya. Tupak, sumeru, to carry, hakobu, kore wa akeru, hai, danbol bako wa hakeru, danbol bako wa hakobu, bener kayak gitu ya, danbol bako wa sumeru. Hai, oke. Kalau ini sama ya, gumi bako semua. Untung nggak ada kaca di sini. Kalau ada kaca, agak bingung nanti karakter gue dipanggil apa. Sini, dambor bako masih sama. Kalau misalnya, truk. Pasti truk ya ini, kalau kereteksinya. Torak. Ini kalau misalnya isekai agak bahaya ya. Kita bisa dihantam sama torakkun, habis itu langsung pergi ke dunia lain. Torak. Unten suru. Torak wa ooki. Torak wa todo suru. Todokeru. Oke, ini ya. Sering lupa. Selalu lupa, bukan sering ya. Todokeru. Ya. Apalagi nih. Kalau ini. Oh, bisa juga. Rampu, desho? Oh, bukan. Chochin. Ih, paper lantern chochin kah? Hai, chōchin wa akarui. Chōchin wa akarui. Chōchin wa nani kore? Furufuru. Yurayura. Yurayura ka yo. Yurayura. Hai. Nah, kalau ini pasti lampu. Chigou. bukan. Kaito. Kaito ka yo. Kaito wa akarui. Akarui. Kaito wa takai. 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 Takai bisa mahal. Bisa tinggi ya. Kore wa nani? Masui. Hosoi. Hosoi ka yo. Hosoi. Kore ho bukan ma ya. Hosoi. Tipis atau enggak kecil. Anggap aja gitu. Dicintaku langsung masuk server isekai. Makanya agak hati-hati nih. Untung kita bukan di game isekai. Kalau ini. Eakon. Eakon desho kore. Eakon. Shitsugaiki. Oh, kalau aircon itu di dalamnya ya, ini outdoornya ya. Shitsugaiki. Shitsugaiki. Hai. Ini game PC bisa di HP nggak bang? Untuk sementara belum bisa di HP, tapi gue dengar-dengar katanya sih
akan dikeluarin ya, karena cocok banget ini untuk game mobile, abis itu game Switch juga ya. Switch nanti katanya akan dirilis, tapi untuk sementara sih belum, difokusinnya PC dulu. Tapi ditunggu aja, diikutin aja lewat Twitter ya, nanti dapat informasinya langsung. Tapi kalau misalnya nggak sabaran, bisa langsung dicek di Steam, lagi ada sale-nya 10%. Jadi ya yang nggak sabaran kayak gue mungkin bisa langsung beli ya. Akhirnya omoi. Omoi. Shitsugaiki wa omoi. Shitsugaiki wa maru. Eh? Mawaru. Mawaru. Ah, mawaru. Oki omoi mawaru. Hai. Kenapa dah? Oh, bisa juga. Rayanken ramen. Ramen ya. Ramen ya ka. Ramen ya wa oishi. Oishi. Ramen ya wa susuru. Susuru. Di apa? Disedot. Maksudnya mie-nya, ramennya. Ya bener, slurp itu disedot kan? Gak salah kan? Ramen wa taberu. Taberu. Selamat malam juga Arin, irasshai. Selamat malam enggak tuh? Egao dori. Ini bisa dipoto enggak? Oh enggak bisa, tapi ada translation-nya. Ega. Ega otori. Odori. Oh ya, ini benar egao odori. Kenapa gua harus baca lagi, di bawah sini kan ada lagi. Egao odori. Ya benar, egao odori. Hai. Diseruput aja bang, biar lebih sopan. Ah, diseruput. Iya, kok di... Itu agak aneh ya. Nama game apa tuh bang? Namanya Sashingo Learn Japanese with Photograph. Ada di Steam ya. Dan untuk sementara, baru di Steam juga. Oh ya, foto. Kuruma. Kuruma, kalau itu gue tahu dong. Kuruma. Kuruma wa unten suru. Kuruma wa hayai. Kuruma wa osoi. Nah, kalau itu tahu. Oso, haya, unten suru. Simpan, jangan lupa disimpan. Nani? Meido Cafe. Meido Cafe. Tunggu. Oh, kita bisa lari juga, lupa gua. Meido Cafe tadi di mana? Meido Cafe. Aku rekor. Meido Cafe. Oh, dapat koin. Oke. Play again. Fusen. Fusen wa kore. Eh. Fusen desho? Kok salah? Fusen. Sora. Sora. Haha. Koinnya kita bisa pakai untuk filter, ah? Kokoku. Kokoku te nani? Kokoku. Kore. Jika kokoku apa tadi? Kok gue lupa sih? Kokoku tadi bukan advertisement ini ya? Salah ya? Kirain game mobil kemarin. Bukan kok, itu beda. Itu nggak edukasi, itu berbeda ya. Eh. Shutter ini, shutter. Lagi. Kanban. Kanban wa kore. Ah, kanban ini. Oke. クレーンゲームはこれ。OK。自動販売機は、いや、自販機。自販機。OK。でも、コインね、kita bisa ngeliat dari mana? コイン。Oh, nggak bisa dilihat koinnya ada berapa? OK。自転車。Ah, betul sekali, 自転車。自転車のろの乗る乗る呪いの呪いにこっと自転車は速い速い自転車は遅い乗るアンピレディスブ呪いこれはおにがなびさ結局kita nyebrang lewat mana tunggu ini grafik gua setinggi apa sih wah pantesan aduh perlu di restart tapi ya pantesan dari tadi nggak 60 fps. Apa ternyata grafiknya diotomatisin ke epic ya, benar-benar maksimum. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya game ini nggak perlu banget 60 fps karena ya bukan action juga ya. Banjara lawan Black Diablos gimana? Kita lagi main game yang bukan action tapi tanya lawan Black Diablos gimana? Ya banyak-banyak pakai trap aja kali ya. Pakai trap, abis itu jangan lupa sonic bomb-nya digunain waktu misalnya si Black Diablos itu lagi nggak marah dan waktu
kalau lagi marah bahaya ya, nggak bukan bahaya lah, maksudnya nggak berguna. Ah, selesai hujannya. Oke, selanjutnya apa lagi yang kita Neko-chan. Ya, chikai yo. Chikai. Neko. 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 Zu. Nai sore. Zuru ga shikoi. Zu. Huh? Zuru ga shikoi. Zu. Zu. Zuru. Zuru ga shikoi. Ya. Zuru ga. Zuru ga. Zuru ga shikoi. Zuru ga sa shikoi. Muzukashii na kore. Neko mata janai yo. Bukan neko mata. Beda dong. Neko aja. Zuru. Zuru ga. Zuru, zuru ga shi. Itu C でしょ? Zuru ga shikoi. Zuru ga shikoi. Hai, neko wa zuru, zuru ga shikoi. Susah banget, sumpah. Neko kau. Kau. Kau itu bukannya beli ya? Kau. Neko wa kawaii. 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 Kawaii ne. Sugoku kawaii. Kore sugoku kawaii. Kawaii. Hai. Eh, gue juga bisa jongkok. Ah, kore hachiko janai. Ini patung hachiko kan? Zo. Ah, zo. Bukan hachiko. Iya, mungkin gak diperbolehin kali kalau dimasukin hachiko di sini. Zo. Patung. Tapi zo juga bisa jadi gajah ya kalau gak salah ya. Zo. Zo ga furui. Furui. Kore nani? Ki. Rekishiteki. Rekishiteki ka. Rekishiteki na zo. Ah, rekishiteki na zo. Hai. Hai, kore rekishi. Rekishi rekishi na zo. Gitu kali ya. Kucingnya ngapain, Pak? Foto-foto aja, foto-foto aja. Kalau ini ki ya. Pohon ki. Ah. Ki. Ki. Ki wa kiru. Kiru. Ki wa kiru. Ki wa oki. Oki. Ki wa oki. Agak aneh ya kedengarannya. Ki wa oki. Moksai. Mokse. 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 Baru dengar pula gue mokse. Selanjutnya foto apa lagi kita? Ini pun bisa dipoto kan? Akan bener. Tunggu kalau ini. Ini maksudnya apa nih? Oh, bisa difoto. Kamera. Kamera, foto kamera. Maksudnya gimana tuh? Kamera toru. Toru. Kamera. Shashin. 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 Shashingo. Nama shashingo kan dari ini ya. Shashin. Foto berarti fotograf. Kore wa. Chi. Satsue suru. Satsue. Kirain gue chi dong. Satsue suru. Satsue suru. To shoot photo of or video ya. Ya ya. Kamera. Kalau ini apa disebutnya nih? Benchi. Duduknya gimana? Benchi. Suaru. Suaru. Benchi wa bukan wa. Kalau misalnya benchi ni matsu. 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 Gitu ya. Yuver. Maksudnya yuver ini gue masih gak ngerti nih. Ya. Yasumu. Yasumu. Ya, you verb, you verb. Kalau na, ada na ya. Kalau you itu berarti gimana? Masih belajar, harus belajar lagi kita. Habis itu, jitensya udah tadi ya. Kalau ini disebutnya apa ya? Kalau bahasa Jepang. Sankaku kong. Sankaku kong. Hai. Sankaku segitiga, sankaku maksudnya ya. Traffic cone. Ya, ya, ya. Kalau bahasa Indonesianya gue pun gak tahu disebutnya apa nih. sankaku kong wa... Tonggatta. Tonggatta. 三角コーン. 三角コーン. Tonggatta. Tonggatta. Gue baru dengar bahasa Jepang ada tonggattanya. Tonggatta na. 三角コーン. 三角コーン. Oke. Habis itu kore. Kouji. Kouji. Kouji ka. Kore o oku. Oku. Sankaku kon. Oke, 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 oke. Kore wa. Oh, enggak bisa. Tapi enggak semua ya, kita harus kita bisa ke bawah. Oh, enggak bisa. Kirain gue bisa ke subway apa gitu, keren banget ya.
mungkin nanti ada semacam expansion kali ya, yang biarin kita ke dalam ini nih. Kedua, return to nature, Shizen ni modoru, kembali lagi ke alam ya. Kok horor ya kalau di jadiin pas Indonesia, kembali ke alam, alam mana tuh? Ya nggak bisa ya. Semoga aja nanti ada expansion atau semacam expansion gitu. Ya. Dan ini mungkin yang udah sering ngeliat VTuber gitu, sering banget yang ngegunain semacam apa ya disebutnya ya? Kayak karakter gitu, tapi apa nama karakter kayak gini nih? Gue lupa, ada pernah denger gue nama karakter yang persis kayak gini nih. Disebutnya apa ya? Ada yang inget nggak yang kayak gini-gini nih? Pokoknya kalau apa YouTuber Jepang atau enggak apapun itu pasti sering ngegunain ini. TV Jepang pun kadang masih ngegunain ya. Salah. Tapi gue sendiri lupa nama karakternya. Habis itu kita foto apa lagi nih? Coba kita baca-baca lagi. Korewa. Ini game apa? Ya bisa dibilang game Sasingo ya nama gamenya. Dan gamenya ini cuman ya belajar bahasa Jepang dengan fotograf. Apa dengan foto-foto aja gitu. Huh? Autumn. Oh bukan Aki ya. Autumn Pioneer. Autumn Pioneer. White Dental Clinic. Wah, Shiroshika Inn. Shiroshika Inn. Shiroshika Inn. Double I ya. Inn. Hai, これ は太平洋よふつ太平洋えっ、なんか見せるポ、なんか見せるポート tapi kan? たい太平洋よ itu su deh sih. Wah, gila masih ada aja ya hiragana yang enggak bisa gua baca. Korewa. Teppan yaki maki. Itu doang ya. Heijitsu doyoubi. Doyou. Oh, doyou doang. Kenapa enggak doyoubi? Nichiyo. Ya, jadi kalau misalnya bukan apa heijitsu weekdays ya. Doyobi atau enggak doyo itu Saturday, nichiyobi itu Sunday atau enggak nichiyo jam 11 sampai jam 22. Ya. Oh, ini enggak usah pakai apa? Translation lagi. Ini mah tinggal dibaca ya Mama Maria. Ada nomor teleponnya pula. Bisa kita, oh enggak bisa. Tapi ini kemungkinan bakalan bisa nih. Basement 1, basement 2. Oko-chama no oshokuji wa nani sore? itu hiragana apa? Coba deh. Oko sama? Ya oko sama jana. Oko sama kah? Ya sa desu yo. Oko sama no. Oshokuji wa. hiragana apa itu? Muryo desu. Muryo. Itu mu bukan ya? Coba kita cek lagi. Muryo desu. Jadi setiap restoran di Jepang, bukan setiap sih, kadang-kadang ya, atau nggak beberapa, kadang-kadang anak-anak makan gratis ya. Ya, free of charge. Tapi bener kan ya? Okosama. Anak-anak ya okosama. Nah kalau ini pasti udah tahu. Pang. Kore pang desho. Ha, pang. Wah, main apa ini bang? Ini namanya Sasingo Galago. Anggap aja kayak game bertemakan edukasi, belajar bahasa Jepang. Pang wa apa nih? Yawarakai.
yawarakai. Habis itu to bake, fry atau roast, yaku. 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 Dimasak, pokoknya ya pokoknya dimasak atau di bake ya. Habis itu to make. Sukuru. 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 Pan wa sukuru. Hai. Habis itu 25 foto. Ini beda lagi. Kok nani? Oh ini ompang. Kashipang. Ah, kashipang. Tapi situ kenapa namanya ompang? Ampang. Oh, janai ampaman. Ampang. Ya 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 ya. Kashipang. Kashipang. Kashipang wa amai. Amai. Kashipang wa fuwa-fuwa. Fuwa-fuwa. Kashipang wa kari-kari. Kari-kari. Hai, kari-kari. Kore ni. Cheese pan. Masih pan. Ya, pan juga. Gue tahu. Bukan. Pan. Ini meron pan. Kore wa chokoro. Chokokoro. Chokokorone. 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 Kore mo meron pan. Kore baguette ya. France. Basket. Oh, basket. Oh, ini tempat. Tempat naronya, ya, ya, ya. Tapi nama rotinya France pan, bukan baguette ya. Berarti roti France ya, roti dari France. Basket wa ireru. Ireru. Basket wa dasu. Dasu. Ih, dasu. Hakobu. Hakobu. Untuk di pegang atau di dibawa. Automatic. Caution, automatic door. Itu apa tuh? Cui. Cui. Cui deh, cui. Jido doa. Hati-hati, berarti ya. Caution. Hati-hati, pintu otomatis. Delicious freshly baked bread every day. Mainichi oishi, oishia. Oishia. Kita tuh kok susah banget sih. Mainichi oishii yakita oishii yakita de no pan yakitate. Mainichi oishii yakitate no pan. Yakitate. Baru dimasak gitu berarti ya. Sang Raja Monster lagi turun gunung. Turun gunung gak tuh? Panjang. All our bread is made from 100% domestic wheat. Wah, panjang. Toten no pan wa subete kokuchin kokusan komogi wo 100% shite imasu. Nenggak ya? Kok kayak kedengeran aneh gitu ya? Main toten. Ya betul toten. Toten no pan wa subete kokusan komogi wo 100% shio shite imasu. Nice. Semoga aja nice. Terima kasih Aldos atas gift-nya. Selanjutnya, onion bread baked to a golden caramel color. Wah. Kongari to kiaramelu. Agak susah ya. Kongari to kongua. Ya itu enggak salah, itu roti. Bukan roti sih, itu lebih ke ini ya. Mana Arna Bang? Belum, untuk Stone Set belum ada update terbaru lagi. Kita lagi santai aja main sambil belajar bahasa Jepang ya. Kongari to kiaramelu iru. Iru desho, sore. Iru kana? Iru ni yaki o. Wah.
Kok susah banget? Kayaknya kemarin gue baca hiragana bisa-bisa aja sih. Kalau udah masuk katakana udah puyeng. Katakana sih menurut gue gampang ya, tapi hiragana tuh kadang-kadang masih sering lupa. Nice. Tunggu-tunggu, gen? Itu gen ya? Gen, iya betul gen. Geta? Hah? Ogeta? Ogeta te nani? Kuangga itu karamero iru cah. Jadi bukan bahasa Jepang ya kalau gue yang iniin. Sumpah susah loh. Entah kenapa ya. Mungkin ya gara-gara gak kebiasaan juga sih ngebaca gitu ya. Dari kiri ke kanan kan. Kongari to karamero iru. Iru itu ru deh cok. I sama ru. Eh bukan. Iro. Ah iro. Ro ya. Kongari to karamero iru ni yaki ogeta opening gitu maksudnya. Oh, opening janai yo onion pang. Kenapa jadi bacanya opening ogeta onion pang. Hai itu intinya jualan roti kongguan bang, udah itu aja daripada pusing ya. Itu harus pusing, itu harus ya, maksudnya kan kita kan belajar ya. Ya sebetulnya gue sih, kalau kalian terserah kalian mau belajar atau enggak. Kalau gue intinya belajar. Kalau misalnya ini sama juga ya. Roti bawang. Miss Onion Night. Ya benar juga Onion Night ya. Ini masih Jihanki. Jido apa tadi? Tunggu sebentar. Jido Hanbaiki. Ya kalau nama komplitnya. Shrine itu seingat gue Jinja. Hai. Jinja. Atau koa Jinja. Suru. Jinja o. Apa tuh? Ojigi suru. Jinja wa ojigi suru. Hai. Koe inoru. Inoru. Jinja ji kalau ini maksudnya apa? U verb. Inoru. Berarti anggap aja ya berdoa tuh, pray ya. Bang Desa tuh kapan? Ditunggu aja Elena, ditunggu aja. Oke, belajar bahasa Jepang. Abang mau ke Jepang enggak? Ya, kalau dia bilang mau ke Jepang sih, mungkin untuk sekarang sih jangan dulu, karena sejak COVID bisa dibilang agak susah ya mau ke sana, nggak kayak dulu lagi. Korea religion, shukyo. Ini kenapa agak ini agak bug nih, agak nempel jadinya. Shukyo. Hai. Jinja, shikyo, shukyo, susah banget. Shukyo, religion, agama ya. Ini pun bisa kah? Oh enggak. Ini, gomibako, skateboard, apa gue lupa sih Jepang ya? Skateboard. Pakai katakana aja ya. Skateboard, sugoi. Kore wa abunai. Sugoi. Noru. Hai. Ini game Sashin bukan? Betul sekali, Sashingo lebih tepatnya ya. Sashingo. Bang agama kamu BTS ya? Apaan tuh BTS? BTS nggak tuh? Apaan nih? Kaimono kago. Kaimono kago. Hai, kaimono gakko. Ireru. Hai. Kaimono gakko ireru. Taru. Dasu. Salah. Dasu. Hakobu. Hai. Kore payung. Apa sih payung tuh? Bahasa Jepangnya. Gua tahu tapi gua susah banget sih kalau udah kayak gini. Sudah rilis kah bang gamenya? Udah nunggu dari lama. Udah dong, baru 2 hari yang lalu ya. 28 Februari kemarin ya. Rilisnya. Payung. Kasa. Hai. Kasa mureru. Nureru. Hai. Nureru kasa o kasa motsu. Hai. OTW beli langsung aja. Dan lagi ada diskon juga 10% ya sampai Maret 6. Jadi yang mau beli bisa langsung dicek aja di Steam. Kore ne sureru. Wasureru salah. Wasureru. Ni wa ya, harus gue ingat wa. Selalu ini. Jadi ne, sigaret, tabako. Alkohol.
お刺す。いや、お刺す。アコホル。あれ、すでしょ。え、不可。お酒。こお刺すぜ。お酒だよ、それ。マスミさんペルパシ、お酒。24時間営業。ya bener ya, nijiyon jikan eigyo. Hai, kore ATM. Ginko. Ya bang, ginko. Hai, alkohol. Ya jangan dibaca katakannya juga dong. Gue kira malah next stream playthrough Elden Ring, ternyata kita belajar bahasa. Ya kalau, sebetulnya sih udah ada rencana ya, tapi kalau namanya Elden Ring itu bukan hal yang cepet dilaksanain, diselesain ya, lebih cepat, lebih tepatnya. Jadi perlu waktu, perlu susun-susun ini lagi, apa schedule lagi. Ditunggu aja Galago, ditunggu aja. Minum dulu kita. Rodorolada. Nih, tato. Kalau tato nggak mungkin, tato di badan. Kok ini apa ya? Graffiti. Rakugaki. Graffiti. Ya ya, ilegal. Rakugaki. Ihona. Rakugaki. Hai. To draw, pen and sketch, kaku, ya. Yeah. Kaku. Hai. Colorful. Colorful. Rakugaki. Susah banget sumpah. Rakugaki na karafuruna rakugaki. Kenapa sih susah banget, kayak keli apa, kayak lidah gue tuh kelibet gitu loh. Sumpah. The world bahasa Jepangnya apa, Bang? The world. Ya, yeah. Sekai. Dunia kan maksudnya. Karafuruna rakugaki. Hai. Sumpah kayak kelibet-libet gimana gitu lidah gua. Ini gak bisa dibaca kah? Oh, Smart Park. 24 jam 3600 yen. Wah. 20 menit 300 yen. Dari jam 8 sampai jam jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Habis itu jam 8 malam sampai jam 8 pagi 60 menit. 200 yen. Hai hai. Zawardo. Ya bisa juga sih, nggak salah ya, Zawardo. Tapi itu lebih ke katakana dibanding hiragana. Dipotong nggak nih? Seisanki, fair adjustment machine. Hah? Maksudnya mesin apaan, fair adjustment? Seisanki. Harau. Kore. Ryokan. Ryokin, salah. Ryokin. Hai. Sonyu suru. To insert. Sonyu suru. Mesin apaan tapi? Fair adjustment? Baru dengar pula gua, fair adjustment. Please enter parking space. Ah, untuk parkingnya fair ya. Ya ya ya, smart park. Hai hai hai. Ini apa nih? Safety first. Anzen Taishi. Chi ya itu. Coba kita cek. Hai, benar Taishi. Anzen Taishi. Safety first, utamakan keselamatan. Oh, bisa difoto juga. Hotel. Kata keka setelah waktu itu bacanya gimana, Bang? Hah? Maksudnya kata keka? Keka setelah waktu. Maksudnya gimana tuh? Kata keka. Baru denger pula gua. Keka. Hotel. Tomaru. 1秒 keka. Oh, tinggal 1 detik maksudnya, tinggal ya? 2秒 keka. Kayaknya tinggal ya, tinggal 1 detik, tinggal 2 detik gitu. Mungkin ya, gue juga agak gak yakin sih. Tapi seingat gue sih itu. Keka.
tinggal ya, tinggal 1 detik, tinggal berapa detik atau enggak tinggal berapa menit gitu. Habis itu yasumu. Yasumu. Hotel yasumu. Hotel takai. Takai. Takai na hotel. Hotel yang mahal. Oh. Tempat daging. Kalau tempat daging itu Seinikuten. Seinikuten. Butcher shop. Seinikuten. Seinikuten. Hai. Kiru. Kiru. Habis itu shinsen. 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 Shinsen na sei sei seinikuten. Seinikuten. Hai. Susah nyambung kalimatnya ya. Tapi di sisi lain ada streamer yang nyaranin beli Iceborne Master Edition. Ya, boleh aja sih. Nggak salah juga itu. Nonton anime dari SMP yang hafal cuma Jojo. Ya itu udah permulaan ya, Aileen. Jadi nggak apa-apa. Bang MHW lagi diskon. Kata lo enak beli yang standar. Tapi di sisi streamer lain ada yang bilang beli Iceborne Master Edition. Ya tergantung dari kalian juga yang mau beli ya. Kalau kalian pertama kali main Monster Hunter mungkin baru pertama kali bener-bener ya game Monster Hunter pertama kali, mungkin base gamenya aja dulu, jangan sama Iceborne-nya. Kalau itu saran dari gua ya. Tapi kalau misalnya mau beli pun nggak apa-apa, asalkan jangan terburu-buru aja masuk Iceborne karena bakalan nyesel nanti. Nggak main MHW bang, kayaknya nanti dulu ya kita main game yang gua tunggu-tunggu dari kemarin ini soalnya. Beli base game dulu sih nanti kayak gua. Ya kan? Berarti bukan gua aja kan berpikiran kayak gitu. Nah, tadi gimana? Seinikuten. 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 Hanasu. 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 Gak pake se nya, hanasu. Ini macam gak ada teman, hapus. Gitu ya, langsung dihapus. Ya. Kore. Shokubutsu. Shokubutsu plant ya. Shokubutsu. 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 Ueru. 自然な植物。はい。タナマンね。は。は。はい。はだけ。は。は。Leaf down? は。tapi kanjinya, ya pasti kanjinya beda ya. Ya, は。nanti lah bang kalau ada motivasi sama temen main. Ya gak apa-apa, gak usah terburu-buru ya. Ini parking lot. Tempat parkir ya. Up. Abunayo. Ah, nama-nama buahan. Oke. Okay. Kalau ini pasti gue tahu ya, seharusnya tahu. Jangan sampai lupa. Watermelon, semangka, suika. Suika. Nah, horana. Suika. Suika kudamono. Makanan, maksudnya buah-buahan. Suika joku. Juksuru. Juksuru. To ripen, mau masak, mau matang gitu ya. Habis itu dekai. Dekai. Dekai, suika dekai. Besar. Kalau ini gak usah ditanya lagi, kalau misalnya kalian gak tahu ini, bener-bener basic banget ya ini kalian. Banana. Banana. Sugoi dekai. Suikanya ya. Suikanya, jangan salah. Suikanya yang dekai. Banana. 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 Kudamono. Kudamono. Juksuru. Juksuru. Banana wa yawarakai. Yawarakai. Yawarakai banana. Habis itu kita ada apel. Ringo. Ringo. Darimai desho. Kudamono. Joku. Nani sore? Shia-shia. Shaki-shaki. Shaki-shaki. Crisp ya. Ya sebetulnya gak crisp juga sih apel. Tapi gak apa-apa lah. Shaki-shaki. Habis itu Oringo juga, tapi warnanya beda, warna hijau. Kali ini orange. Mikan. Mikan kayo, orange janai. Wih, ada namanya mikan. bukan orange ya. Orange wa kudamono. Orange wa amai. Orange wa marui. 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 Ini main pakai mic gak bang? Ya enggak sih. Enggak harus ya. Ya. Kali ini arat. G, ada G-nya. Apa carrot? Tunggu sebentar, gue tahu. G water. Ya nggak gitu juga dong.
Aduh, kok kayak di lidah tapi susah banget keluarnya. Kata-katanya maksud gue. Ninjing kayo. Tapi ada G-nya bener, ninjing. Ha, itu dia, ninjing. Ninjing ya, yasai. Yasai. Ninjing wah yasai. Habis itu ini sing sa kenko? Kenkoteki. Kenkoteki na ninjin. Hai. Orang Jepang susah ngomong R ya, Bang. L R L ya maksudnya jadi susah. Pokoknya kayak candel gitu lah, anggap aja kayak candel. Habis itu sui saibai. Saibai suru. Saibai suru. Ninjin wa saibai suru. Nah, kalau ini daikon. これ daikon de shou? Daikon. Daikon. Daikon radish kalau bahasa. Bahasa Indonesianya apa ya sayuran ini? Gue gak tahu sumpah. Daikon wa yasai. Daikon taberu. Daikon kireru. Ah, lobak. Itu dia, lobak ya. Ya tapi kayaknya lobak di Indonesia beda ya kalau sama, dibanding sama yang di Jepang. Kayaknya gue gak pernah ngeliat lobak sebesar ini di pasar. Habis ini kita ada suika juga, tapi ini yang lebih mahal ya. Bisa lihat di sini harganya dekat 2000 yen. Untuk yang nggak tahu, mungkin 2000 yen itu bisa beli kaset PlayStation 4. Ya, seharga itu berarti ya. Pokoknya mahal lah 2000 yen. Untuk ini, untuk apa? Untuk semangka ya. Ya, kotak. Hanya kotak doang padahal. Gue bingung. Lobak Indonesia kayak bawang bombay. Ya kan, beda kan? Makanya gue nggak pernah. Gue selalu di dapur, gue selalu masak, tapi gue nggak pernah bawa lobak itu ke tempat gue masak kayak gini nih di Indonesia. Nah, habis itu, shoyu, soy sauce, saori. Ya saori, ya benar ya. Kalau ya sering gue pakai sih saori, nggak tahu deh. Saori, susugu. Sosogu. 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 Hai. Soyu wa. Sosogu. Sosogu. Wa ya pakainya ya. Kore nani? Shiokarai. Shiokarai. Oh, asin ya. Salty. Shoyu. Shiokarai. Shoyu. Gitu ya. Koi. 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 Oh, deep color. Koi. Koi. Tapi kanjinya harus tepat ya. Kalau koi biasa ya ikan koi jadinya. Ya, koi. Nah, kalau ini tamago. Tamago. Easy. Kantan kore. Tamago. Kalau cinta. Koi juga benar. Benar cinta koi. Tapi kanjinya beda. Harus termasuk kanji juga. Maksudnya kita harus lihat dari kanjinya juga. Beda kanji, beda arti juga gitu. Kore. Waru. Waru. Tamago waru. Kore. Yuderu. Yuderu. Yuderu tamago. Maruina. Maruina tamago. Sugi wa. Choco chip. Okashi. 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 Ini kata-kata Jepang yang sering gue keliru ya. Okashi bisa snack. Atau gak bisa anggap aja kayak makan-makanan jajanan gitu. Bisa juga aneh. Okashi na. Lagi-lagi tergantung dari kanjinya ya. Habis itu okashi na amai. Okashi na. Oh, nani sore? Ima nani? Nani oto? Suara apaan tuh? Okashi. Oishi desu. Oishi na okashi. Kayak gitu. Kalimatnya agak susah ya. Kore waseru. Wakeru. Wakeru. Hai. To share untuk dibagi. Ya. Bagi where you go walaupun ku pantau X-nya. Ya, lagi ada kesibukan aja Grouchy. Anggap aja gitu Februari kemarin ya. Pemakaian ai sama koi itu gimana Bang buat cinta? Ya kayak gue bilang tadi kanjinya. Seinget gue kanji cinta sama kanji kayak tadi apa tuh saori itu agak ada perbedaan gitu. Kore okashi. Kore wa toilet paper. Toilet paper. Katakana. Terlalu gampang kayaknya ya. Kalau itu toilet paper. Ya yawarakai. Yawarakai. Yawarakai toilet paper. Hai. Kore nani? Suaru.
suwaru. Kenapa didudukin? Kenapa toilet paper didudukin? Marui. Marui. Bulat. Betul. Saus tiram. Kore arubaito. Aduh, kalau enggak ada furigana susah. Arubaito. Nice. Oh, nice. Terima kasih Gochi atas gift-nya. Ini sore. Sagashi. Sagashi desu ka? Ah, arubaito wa osagashi desu ka? Lagi mencari part time atau enggak gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau di Jepang banyak kayak gini-gini. Kore wa? Chronic recruiting. Itu tadi katakan apa? Ma ha ba bas ba itu ya, coba tunggu bentar gue cek dulu. Ba itu sore. Eh bukan. Ma bukan. Eh. Tuh hiragana apaan di atas tuh yang paling kiri itu? Ada yang tahu enggak ya? Eh, kalau na na bukan. Sigao. Tunggu-tunggu, buat apa gue ngelihat ini ya? Kan di sini kan ada, woi. Lupa. Kan di sini kan ada, lengkap. Tadi kemana yang ada? UEO, Kakiku Keko, Sasisu Seso, Tatitu Teto, Tachisu Teto, Naninune no Hahihuheho Doko. Ada Doko. Kok gak kelihatan? Mate. Kayaknya bukan di sini deh. Akore gi. Gi. Gi kana? Bukan. Kan gi. Gi janai. Aku hanya lancar bahasa Inggris. Ya, kalau Inggris sih ya mudah ya, kalau bisa dibilang mudah, lebih mudah daripada bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang ya kalian bisa lihat aja nih kayak gimana kan? Tunggu. Bo. Akore are bo da. Boshu, boshu, chu, kayak gitu? Boshu chu, benar nggak ya? Boshu chu, boshu chu. Oke. Kore ATM, ginko, ATM. Kore wa? Fill up your fridge with the Horse Bridge brand at a great price. Kore. Maboshi. Tunggu. Ya susah banget. Are ma di sho? Ma. Ma kan itu. Tunggu. Ma janai ka? Uma. Uma jadi ini dong, kuda dong. Yahoo ha. Hah? Bukan. Ya ma di situ ma. Ma ma. Tunggu. mate. Boju bukan bo, ciga, bukan bo itu. Ba. Mabashi. Mabashi brando de otoku ni seizoko wo ai nani mangmang mangmang apaan tuh mangmang te nani MANMAN itu kan mangmang kanjinya dua nempel gitu susah juga. Immediate employment karena recruiting staff. Wah, lagi-lagi panjang. Kanji semua. Soku. Sok. Mati. Nande. Kok susah banget sih? Kenapa kalau gue belajar sendiri lebih gampang dibandingin kalau misalnya sambil live stream kayak gini? Aneh ya. Jadi kanji tuh kayak gabungan hiragana? Mungkin kali ya. Sok. mate. Soksa. Soksai yo. Eh, siga. Bukan.
Sokusai yo boso. Duh, lagi bosochu. Bener nggak ya kata-kata bosochu? Lagi mencari staff ya, staff tambahan. Gak main persona apa? Kayaknya enggak deh. Wah, kore wa kore. Ah, butterfly, kupu-kupu kocho. Bukan butterfly. Oh enggak, di belakangnya. Ini tanaman ivy. Bukan kupu-kupunya. Owareru. Ha. Lagi-lagi ha. Habis itu. Hai noboru. Ya ini rumputnya ya, bukan ininya, bukan apa. Tunggu, ini bisa dipotong gak sih? Mati. Cho doang ya, bukan. Apa tadi gue bilang? Ya cho. Cho wa kawaii. Karafuru na cho. Tobu. Tobu no cho. Cho, ya. Capture butterfly. Ya bukan di capture sih, cuma di foto. Selanjutnya. Disturbing a piece. Mirror, kagami. Hai, kagami miru. Miru. Kagami waru. Waru. Kagami jibun. Jibun. Jibun, oneself ya, mengaca. Ini sakura bukan sih? Hai, sakura. Sakura. Saku. Kirei na sakura desu. Kirei. Oh iya, kirei. Nanya gak ada, kirei. Hana. Hanami. 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 Flower viewing. Ini game apa bang? Namanya Sashingo. Anggap aja kayak game dengan edukasi ya. Belajar bahasa Jepang. Ini Hanabi Taikai. Firework display. Kode nani? Oh, ini wanted ya. Semacam wanted gitu. Namae. Kitei. Kite. Kalau di bahasa Jepang kan jadi aneh, kite ya. Kite, sibetsu, umur. Bukan, me apa, kelamin ya, gender. Sibetsu osu, laki-laki. Habis itu, nenre, umur baru nenre ya. Sankagatsu, sankagatsu, hai. Tapi bukan foto ininya, cuman gambarnya doang. Oh, gak bisa diniin ya. Oh, ini masih sama. Apa namanya tadi? Jido hanbaiki. Harus ingat bukan jihai. Wih! Inu kayo. Oh, ini kayak yang kemarin lagi viral. Sempat viral kemarin ya. Yang anjing Shiba Inu. Tentu aja Shiba Inu ya, karena di Jepang ngejagain toko. Semacam toko kecil gitu, semacam warung lah kalau di Indonesia bilangnya. Ya. Itu lirik Battle Best Persona 3 Reload, bang. Kenapa jadi ke persona? Gak suka persona kah, bang? Ya, kalau dibilang gak suka sih. Ya, sebetulnya suka, pernah main ya. Tapi kalau misalnya ditanya, misalnya disuruh main sekarang, kayaknya nanti-nanti dulu kali ya. Karena walaupun pernah main, temanya aja kayaknya kurang cocok untuk gua. Anggap aja gitu. Shiba Inu. Oh, Inu doang. Nggak pakai Shiba hanya. Inu doang. Inu dake. Inu wa fuwa-fuwa. Fuwa-fuwa. Inu wa naderu. Naderu. Inu wa kau. Kau. To own a pet. Kayaknya kau itu seingat gue beli deh. Nah nih. Please do not feed me. nggak boleh kasih makan. Cuma dikasih duit doang. Okane. Okane. Wah, 15.000 yen. Okane harau. 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 Okane mochi na hito desu. Orang banyak duit ya. Habis itu bimbo. Miskin bimbo. Oh, ada smartphone. Ah, smartphone. Smaho. Hai. Smaho. Kakeru. Smaho kakeru. Habis itu
充電するな。はい、充電するスマホ。んー、これ。電話番号。電話番号。はい、フォンナンバー。Please pay the exact amount as change cannot be returned. Harus pakai duit pas ya. Ya, ya nggak kayak di sini. Di sini kadang-kadang jajan apa belinya cuma berapa ribu, tapi duitnya 100 ribu. Kalau di Jepang tidak. Tidak begitu. Wah, panjang kalimatnya. Otsuri. Eh, otsuri. Otsuri wa. Okaishi de kimasen node. Sekaku na. Kinkaku wo oshiha. Tunggu sebentar. Are wa hiragana apa? Tunggu sebentar. Oshihare re kana. Bukan. Rera. Harai. Kudasai. Susah ya. Kalau ngebacain satu kalimat gitu. Pengen cuma buat belajar kanji atau bisa buat belajar bahasa Jepang basic aja. Ya, keduanya ya. Mungkin kanji. Kanjinya kanji basic. Nggak dalam ya di sini pun. Bukan di sini. Maksudnya di developernya pun bilang. Kalau misalnya kalian masih mau belajar dengan lebih dalam lagi. Bukan dengan game ini. Masih harus dengan tuntunan guru ya kalau bisa, atau enggak pokoknya apapun selain dari game ini, karena game ini ngasih pelajarannya yang benar-benar basic kanji, basic furigana, basic katakana, basic hiragana, pokoknya basic semua, enggak terlalu mendalami sampai benar-benar kayak N5, enggak kayak gitu ya. Itu beda lagi itu. Nah, kayak gini nih, basic greeting, habis itu basic expression, habis itu days, hari, basic hari-hari. Udah gitu aja sih, me and you, what is this, gitu loh. Pokoknya bener-bener basic lah pokoknya, intinya basic gitu. Bang Akiro, apa tuh, kenapa manggil-manggil? Nani? Ada apa? Kok Nani? Hah? Oh. Hah? Oh, gue gak punya, oh kok pakai koin? Oh, 30 koin. Buat dapat filter baru. Ih, Furi. Kata siapa gue Furi? Bukan Furi ya. Cuman ngebuat karakter Furi aja. Salah. Beda namanya. Kalau bisa sampai diajak percakapan nggak? Ya, bisa. Tapi lagi-lagi basic ya. Percakapan yang basic, nggak terlalu mendalam. Gacha-gacha. Ah, gacha-gacha. Gacha-gacha. Gachapon mesin. Gacha-gacha. Gacha-gacha otsumeru. Atsumeru. Ah, oh, janai yo, sore. Iroiro. Iroiro na gacha-gacha. Gitu berarti ya. Mezurashii na gacha-gacha. Ya, gue perlu koin lagi. Berarti kita harus nyelesain misi kayak tadi ya. Ngumpulin koin, habis itu avocado. Tempat-tempat kopi tapi avocado. Hai. Drink. Kopi kayo. Drink janai. Kok kita bisa yakin di dalam itu kopi? Atsui na kohi. Kohi wa nomu. Kau nani? Okiru. Kenapa jadi okiru? Kore. Atsu smartphone. Hon. Zashi, magazine, majalah. Zashi, apa zashi? Zashi. Yomu. Zashi wa yomu. Habis itu atarashi zashi. Atarashi. Hai. Habis itu omoshiroi. Omoshiroi. Omoshiroi na zashi. Hai. Mune o okiru. Oi, yuna. Jangan disebut kayak gitu dong. Ice coffee 400 yen. Wah. Ice coffee 400 yen. Mahal atau murah tuh ya? Shinosuke.
Handmade noodle Shinosuke. Ah. Teu でしょ。tunggu. Katakana. Hiragana salah. Te kore. Te u でしょ、それ。u teu。Apa itu? tunggu. Re, bukan re, janai. Bukan. Ra. Ya, bukan ra kalau itu. Ci. Ci kana. Kan ini yon kore. Kesalahan berpikir, kesalahan tonton. Tunggu tadi itu. Kok gak ketemu sih? Atau mata gua aja? Te. Teu. Kok gak ada di sini? Oh, sa. Bukan sa. Sa kebalik dong. Apa itu kehiragananya? Astaga, kok bisa lupa sih? Ayolah, jangan kayak gitu. Si, ya itu dia. Chiu-dong. Chiu-dong. Teu-chiu-dong. Shinosuke. Susah banget. Aneh, bener-bener beda ya kalau kita belajar sendiri sama sambil live stream kayak gini. Odeng. Kore odeng. Wah, mabushi. Kore. Student get 50% off. Wow, 50% untuk pelajar ya. Retoru to kare. Sampai ikutan nyari. Ya bagus itu, berarti memang game ini kan dibuat memang untuk kayak gitu ya. Untuk kita belajar. Retoru to kare. Gakusei na. Nani? Ra ya. Gakusei na. Hanbaku? Ya 50% off ya. Ada rumusnya ya bang, gabungin huruf kanji. Aduh, kalau masalah kanji gue belum tahu juga ya. Ini aja gue baca hiragana aja masih sakit-sakitan. Wow. Abunai no, omae. Kore kombini, mini bini. Hah, mini bini? Kenapa namanya mini bini? Kombini. Kombini benri. Benri na kombini desu. Hai. Kombini baito suru. Kombini kau Dubai. Oh, ini kita ada di sebelah. Di sini. Oke, muter berarti ya. Oh, ini Ryanken ramen tadi. Ramen ya. Ryanken ramen. Tempat ramen. Coba kita baca brosurnya. Petan artinya apa, Bang? Rata. Anime banget ya bahasanya. Petang kok nani. Pork broad ramen, tonkotsu ramen. Tonkotsu ramen 700 yen. Ya, boleh lah ya. 700 yen wo onaka. 700 yen de onaka ippai. Onaka ippai. Hai. Nabete ya. Kore wa omashi tonkotsu ramen. Ini gak bisa baca. Bisa masuk? Oh enggak. Entrance. Iriguchi. Tapi kita sendiri enggak bisa masuk. Mungkin belum bisa kali ya, masih di luar-luar aja. Kore wa? Fujiaki Kicks. Oh, tempat sepatu. Tunggu. Bisa dipotong enggak? Kos kaki apa bahasa Jepang ya? Oh, enggak bisa. Tadi ada tanda tanya. Kutsushita. Kutsushita. Haku.
快適な靴下。靴下。快適。快適な靴下。靴下。靴。靴下。はい。快適な靴下。Nanti ada kata-kata kayak di isekai gitu nggak bang? Kayak gimana tuh? Lebih tepatnya kayak gimana tuh? Atatakai na kusushita. Kusushita. Hai hai hai. Oh bisa foto? Kutsuya. Kutsuya. Shoe shop. Tempat jual apa? Toko sepatu. Kau. Kau. Kuru. Uru. 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 Habis itu oshare. Oshare na kutsuya. おしゃれ、おしゃれ、ファッショナブル。Nah, di situ, ada cat cafe. Ah, nggak bisa masuk. Ada cat cafe pada di situ. Kita bisa ngeliat kucing. Tapi saya belum bisa. Kemudian, Pak. Baby days. Hah? Okonomiyaki Ikeda kayo. Oh. Tapi nggak belum bisa masuk ya. Okonomiyaki. Ya kalau misalnya di Indonesia ya bakwan lah. Mungkin banyak yang nggak tahu kali ya kalau okonomiyaki itu kalau di Jepang ya, kayak di Indonesia itu bakwan. Cuman lebih fancy aja dengan saus ini saus itu. Kalau bakwan di Indonesia pun digituin ya bakalan jadi okonomiyaki. Kayak mau. Oh mau maksudnya tadi kita ketemu juga nggak apa kayak apa kata-kata yang muncul di isekai apa tadi devil apa demon ya demon king ya. Di mana tadi ada posternya? Jadi ada tadi, tapi gue lupa di mana posternya tuh. Coba kita kesini. Kore wa? Fukuya. Fukuya, toko baju. Fukuya wa kau. Kau. Fuku wa kau. Kore wa? Stomeru. Stomeru. To work for someone. Untuk bekerja untuk seseorang. Fuku wa kawaii. Hats, tapi nggak bisa. Oh nggak, belum semuanya bisa di ini ya. Coats, koto, aksesoris, apparel. Kau ini apa hats? Apa bahasa ininya hats ya? Topi. Ah ngomong topi ada nih. Oh nggak, beda. Maksudnya sama ya? Nggak beda. Ya apa bahasa Jepang topi ya? Keng. Oh, farmasi. Yatsukyaku? Yatsukyaku. Kenyaku. Wah, susah. Yakyaku? Gimana sih cara ejaannya? Ya, hato janai. Bukan hato juga. Bukan kata kananya. Ini ada kanji. Ini toilet paper tadi. Oke, udah. Ini Hanabi tadi, udah. Apa lagi yang belum ya? Coba kita baca satu-satu. All you can eat. Oh, taberu hodai. Taberu hodai 3200 yen. Oh, 3200 yen untuk makan sepuasnya ya. Boleh lah. Lumayan lah. Buat nani? Rokasoro. Rokanro. Hei, apaan tuh rokanro? Kure okade. Okada. Okada kayo. Apa ini? Ini namanya Sashingo Putra. Anggap aja kayak game dengan edukasi bahasa Jepang ya. Belajar bahasa Jepang dengan kamera. Anggap aja gitu. Yang udah pernah main Duolingo pasti ngerti lah ya. Traditional Japanese yakitori food. Yakitori. Matsui shabu-shabu. Matsui ya. Kore roku. Apa? Wah kanji. Roku. Teikoku. Roku Teikoku. Live House. Rock Empire Live House. Medicine. Kusuri. Tadi kita kesini udah. Nah lagi yang belum ya. Tunggu. Kok gue menyebrang agak takut ya. Pengendaranya agak bodoh nih. Bocil Roku. Kenapa jadi si Boci juga? Mana tadi? Poster. Ini posternya ya. Yang ada di tempat game. Nah, ini dia. Kore. Kokoku. Ya bukan, cigau.
bukan di situnya. Artinya aneh dia. Demon King's Life, Mao no Inochi. Ada juga kan? Kan ini game center ya. Kok nani? Otaku be. Otakuma. Otakukuma ya. Semacam bisa dipoto juga tuh bentar. Hobby shop. Ada ya hobby shop. Sukuru. Kumat. Kumat. Kumitateru. Kumitateru. Ah, mi ka. Kumitateru. To assemble. Ya. Shumi. Shumi. Hobby. Hobby shop. Tapi kenapa disebut hobby shop? Kore wa? Ah. Game center. Game center. Arcade. Urusai. Urusai. Game center wa urusai. Habis itu tanoshi. Tanoshi. Habis itu... Asobu. Asobu. Bermain. Kita cek lagi. Karaoke. Tempat karaoke. 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 Karaoke ya. Orang Jepang kalau diajak ngobrol full katakana paham gak bang? Ya kalau full katakana enggak ya. Tapi kalau misalnya hiragana mungkin... masih oke lah. Tapi kalau katakana enggak. Karaoke uta. Utau. Warau. Karaoke uta. Warau. Habis itu... ureshi na karaoke. Onii-chan osobo. Onii-chan janai yo. Ore wa onii-chan janai yo. Jin-jin mangkok paham gak bang? Paham, tapi kayaknya gak usah ditanya lagi ya. Bahaya tuh. Kalau untuk bahasa Indonesia mungkin enggak. Kalau bahasa Jepangnya mungkin. Bukan mungkin, tapi memang bahaya. Nyebut-nyebut kayak gitu. Only one mic can save the future. Wah. Merui. Lagi-lagi kata-kata merah. Merai. Murai. Mura. Mu. Itu mu. Mu desho. Mi. Mirai. Mirai wo sukueru no. Sukueru no. Tata. Tata. Tataitsu. Tataitsuki. No meka desu. Dake. Susah banget sumpah baca. Tatakai janai. Itu bukan tatakai kan ya. Tataitsu. Tataitsuki. Tataitsuki no. Meka. Dake. 全然知らないこれ15,000 apa nah 15,000 bukan 15,000 ya ya 15,000 atau 150,000 15,000 berarti kayak Indo kalau dikasih tahu sastra Indo bahasa formal baku ya bang ya, maksudnya gimana tuh kayak Indo kalau dikasih tahu sastra Indo bahasa formal ya kalau bahasa formal orang Indonesia masih beberapa mungkin masih ada yang paham ya tapi ada juga beberapa yang enggak. Oke, Pak. Oh, ini return to nature. Tadi apa? Shizen, shizen ni todoru. Modoru, salah. Modoru. Power Ranger. Rescue mission. Kenapa semua katakana? Kore wa Space Commander Kaneda-kun. Space Commander Kaneda-kun. Kore wa Under Pink Sky. Pink no sora no. Pink no sora no. Shita de. Oh, kayak drama gitu ya. Anggap aja. Bajar baku gitu maksudnya bang. Oh. Mungkin ya. Mungkin kalau bahasa Jepang kayak gitu kali ya. Gue gak bisa memastikan juga. Karena gue gak terlalu ahli juga. Bisa kalian lihat sekarang kan. Dari tadi aja gue baca hiragana. Ini terus. Salah terus. Eigakan. Movie theater. Bioskop. Ya. Bioskop kan ya. Miru. Eiga wo miru. Date. Oh to go on a date. Lagi ngedate ya. Date to suru. Habis itu. Hakuryoku. Hakuryoku. Hakuryoku na eiga. Hai. Takairo kamera. Oh, AP. AP phone 7. Hai. Oh, koe nani sore? Gak bisa dibaca lagi. AU no. Apa? Mori no AU tadi ya. Gue kenal tuh kalau bahas apa kanjinya kayak hero apa gitu. Tapi saya gak bisa dibaca. Streaming and DVD. Oh, Daitsu. Daitsu ka BX3. Kayak kenal. Takairo kamera, kita foto dulu. Elektronik. Tenkiya. Electronic shop ya. Toko elektronik. Tenkiya wa takai. Tenki wa... Tenki... apa?
Denki ya. Denki. Denki bukan tenki. Tenki mah weather ya, apa cuaca. Denki tarashi denki ya. Mendenki. Denki ya. Denki ya. Pika pika. Pika pika kayo. Kenapa pika pika? Oh, ada laptop. Tuh, oh, laptop gaming. Wah, takai. 121.400 yen. Berarti kalau bisa dirupiahin berapa tuh? Oh, korek mata takai yo. Yang ini ada RGB-nya, yang ini enggak ada. Perbedaan RGB doang segitu harganya ya. Wah. Guitar Hero. Guitar Star. Oh, Guitar Star. Wah. Ada Guitar Hero game kayo. Game wa tanoshi. Ya pastinya seru ya kalau game ya. Katsu. Game wa katsu. Rumusnya jelas beda sama SPOK. SPOK? Nitro 5 itu sebelahnya Legion. Legion ya. Ya ya ya. Benar juga. Coba kita foto. Kalau laptop apa ya kalau bahasa Jepangnya laptop ya? Noto pasokon. Noto pasokon ka. No not PC berarti ya. Noto pasokon. Noto pasokon wa skau. Noto pasokon wa skakeru. Skeru. Skeru ka yo. Skakeru janai, skeru. Download suru. Oke, sini. Kuna ni. Oh, bisa ngerakit ya PC assembly service PC kumitate service. Kumitate service. Hai hai hai. Kore Forest Computer Cases 20% off. Oh, Tower PC 20% off. Hiro. Hiro Hiro. Hah? Hiro Hiro. 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 Oh, Hiro Hiro. Hiro Hiro pasokon pasokon case ni 20% off. Hai hai. Wah, takai. iPhone 7. Eh, salah. AP Phone 7. 91.000 ya. Yen. Tunggu, kalau 91.000 itu 9180 yen. Coba kita cek dulu. Kayaknya kalau misalnya di bukunya nggak ada deh. Coba kita cek bener nggak ya 90.000 itu 90,000 in Japanese. Ah, kyumang. Berarti kalau misalnya 91,180 yen berarti kyuichimang 180 yen. Ah, berarti kalau di atas sini 121万400円. Ah, これ は 10 kok susah ya? 152,200円. Ah, 152,200 yen. Ya ya ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Oh, rumus. Oh. Ya gue kalau misalnya di apa di singkat-singkat memang benar-benar nggak tahu gitu. Bisa itu PC model tahun berapa? Nggak tahu ya. Model berapa? Sebelah sini kita cek. Oh, TV, televisi. Televisi. Karena benar televisi. Televisi wa televisi miru. Televisi skeru. 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 Sasu. Kesu. Kesu, salah. To turn off, matikan. 41,210 yen. Tax included, termasuk ini ya, termasuk pajak ya. Ya, ya. Oh, ini lebih murahnya. Ya, ya. Kok itu yang lebih high end ya. Laptopnya, Noto pasokong. Bisa di sini ada game. Big discount price, wow. Dai toka? Kita cek ada game apaan tuh. G3. Coba kita cek. Laptop sekolah. Kore wa apa nih kita? Deriberi Dax.
takutnya ini ada Easter egg gitu loh. Terkadang kan ada Easter egg delivery duck delivery duck. Oh, delivery duck maksudnya. Bebek delivery Reiko. Bisa dipotong enggak bisa. Rezoko. Rezoko. Aha. Refrigerator, kulkas. Samui na rezoko. Habis itu hiasu baru pernah dengar pula gua hiasu. Ireru. Hai. Habis itu microwave ini. Tunggu. Gua pernah dengar microwave. Tenani. Microwave apa ya? Microwave wa Denshi renji. Ah, itu dia denshi renji. Atatameru. 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 Habis itu Akeru. Shimeru. Kenapa ya RTX itu dikasih embel-embel gaming? Kan jadi susah mau bilang ke ortu misalnya nyari buat render maksudnya. Ya RTX ya, kalau misalnya yang belum paham mungkin ke situ ya, ke gaming doang. Tapi kalau misalnya yang udah paham, RTX ya nggak semuanya tentang game. Tapi tentang ya rendering pun sama. Ngegunainnya kan harus kuat juga GPU-nya. A natural sun that lasts 48 hours. Jizoku kore. Tunggu. Jizo. Bukan zo ya? Kok disini gak ada? Ah, zo. Bener kan? 48 jikan jizoku suru. Natural. Katakan natural. Natural maksudnya. Natural na. Naori. Kaori salah. Kaori. Kaori ga yo. Oi, kiyomasa. Kiyomasa janai yo. Lo orang Indo apa Korea bang? Kok ngomong bahasa India? Nggak tahu deh gue juga. Korea wa. Hana. Fu. Fu de shou. Tunggu fu. Ah. Hana fubuki. Hah? Hana fubuki. Hah? Hana fu. Are bu de shou. Bu, mana bu? Bu. Ah kan benar. Hanafubuki. SD card 256 GB. 200 cara nyebut MBPS kalau bahasa Jepang gimana ya? Megabyte per second gimana? 256 GB ya, 200 MB per. Tunggu sebentar, SD card ya bukan SSD. Ya lumayan cepat sih. Tapi harganya ketutup. Kore wa ink cartridge. Oh, ink cartridge untuk mesin print ya. Ya. Parsecond. Agak susah disebutnya ya. Habis itu vacuum cleaner, Cyclone sojiki. Sojiki. Wah, taka. Mahal. 18604 yen. 4 yen. Kayak gitu kah? Kamera zenpin 500 off. 5% discount ya semua kamera. Wih, tapi lumayan besar juga 5%. Gua bisa install DS2 enggak tahu mau main apa, mau main game apa. Mungkin game ini lebih cocok karena lebih santai ya dibanding DS2. Udah pasti itu. Kore zashi. Are? Paperbound. Kore wa? Bookshop. Honya ka. Honya o kau. Honya wa yomu. Shizukana honya. Hai. Hon. Book. Komik. Manga. Habis itu. Boom. Are nani?
あれ何？あれ何？ちょっと待って。文房。文房具。文房具。Gila bener, banyak banget kata-kata yang gue baru dengar loh, sumpah. Gue gak bisa bahasa Belanda, Bang Aki nanti disuruh ngomong kayak gini. Ya karena memang bukan bahasa Belanda, ini kan bahasa Jepang, gimana sih? Oh, kore, hong, manga. Manga ka. Hai, omoshiroi manga. Omoshiroi. Yomu, manga wa yomu. Manga wa kaku. Kita lihat manga apa aja nih. Bisa dibaca gak ya? Gitar... Girls, oh guitar girls, ya. Guitar girls. Oke. Kore wa, wah, kalau ini gue nggak bisa baca. Kore zenbu kanji janai kai. Semuanya kanji, nggak bisa baca gue. Watashi, are nani? Watashi tachi no. Wah, nani sore? Ah, nggak bisa baca. Kanji apa itu? Watashi tachi no. Wah, shiran. Chou shiran. Wah, ini pasti ini nih. Yabai kore. Ini dojin sih nih. kiss shite. Ada. Gue taunya kiss shite. Ya kanjinya gak tahu deh apa nih. Nanti pas sampai Jepang ngomong cincin masuki. Ya gak gitu juga dong. Gak cincin juga dong. Bahaya kalau itu. Wah, semuanya ada kanjinya. Dan gak bisa dibaca ya. Jadi penasaran apa bahasa ininya. Kore. Manga. Ya. Kesini. Bernani. Stadio Okuma. Stadio Okuma. Klub Ornet. Namanya aneh. Kaori. Kaori. Ah, kore toire. Koushu toire. Oh, koushu. Ada koushunya toire. Bukan toire aja. Koushu toire. Hai. Koushu toire. Chiga. Sagasu kayo. Sagasu. Lagi mencari. Toire wa sagasu. Habis itu benri na toire. Habis itu toire wa iku. Iku. Hai. Cicak. Ya maksudnya apa sih? Kaori cicak tuh maksudnya apa? Gue gak tahu jokesnya deh. Kenapa kaori itu dibilangnya cicak ya? Emang artinya cicak kaori kah? Oke. Tadi ada tanda tanya. Kunani. Oh, ini apaan? Ah, manhole. Manhole. Lubang lelaki. Lubang lelaki. Ya, manhole. Hai. Kore kinzoku. Kinzoku na manhole. Hai. Artinya, arti animenya mirip cicak. Art. Maksudnya? Art. Artinya. Arti. Arti atau artnya tuh? Arti animenya mirip cicak. Karena kayak cicak. Ih, kaori. Mana kah? Desain model mata sama mulut kaori itu kayak cicak, Bang. Oh, dari situ toh. Kalau kaori senyum kayak cicak. Sedih ya, disamain sama cicak. Ana. Manhole no ana. Manhole wa marui. Manhole. Kore wa hana. Hana. Komisan juga. Hana. Komisan dibilang kayak cicak dong. Hidoi na omaera. Kirei na hana. Habis itu mizu o yaru no hana. Itu? Chiku. Saku kayo. Saku. Oh, kita gak bisa masuk. Toire. Oke. Oh, cuma sampai sini doang. Wah. Tapi gue yakin bakalan sampai. Ini benar-benar keren banget kalau kita bisa ke kastil apa? Kastil apa kalau misalnya di kastil apa tuh, Bang? Habis itu belum lagi yang building-building besar kayak gitu. Wah. Kita baru nge-stuck sih, tapi di-stuck di sini pun menurut gue masih ya masih oke-oke aja sih untuk belajar basic ya. Yang gue penasaran itu kenapa ada tanda. Tanda ini loh. Maksud tanda apa? Placeholder doang kah? Sudah otomatis. Keren banget gamenya. Tentu saja, Wahyu. Apalagi untuk kalian yang lagi belajar bahasa Jepang ya. Ini cocok banget. Habis karaoke stage. Ini kan udah ya.
Ya kayaknya udah kita foto semua, kita lihat albumnya coba. Gacapon. Ya nggak ada tanda ya juga sih, maksudnya udah semua atau belum ya. Coba kita fokus random newest. Coba kita word amount. Guess attempt. Coba kita main find mode. Karaoke di sini. Karaoke deh show kore. Karaoke bener, dapat koin satu. Legend. Manga wah. Di sini tadi ya. Game full color, terbiasa main game gelap gitu, jadi agak aneh banget. Iya bener sih, itu nggak salah ya kalau misalnya kita main, apalagi kalau Dark Souls 3. Dark Souls 3 itu bener-bener gelap. Tapi kalau Dark Souls 2, mungkin ada lah beberapa warna-warninya lah ya, dibanding 1 sama 3. Manga wa kore. Hai, manga wa kore. Hana wa kore desho. Hana. Hai. Jidou hanbaiki. Nyebrang dulu. Udah. Jidou hanbaiki wa kore. Jihanki. Oke. Nice. Basketto. Basketto tadi di mana? Oh, toko roti. Basketto boru janai. Bukan basketball. Basketto. Nice. Shitsugaiki. Uwa, kore nani? Shitsugaiki te. Oke, kita skip dulu. Shitsugaiki enggak tahu gua apa. Lupa. Banana. Banana tadi toko. Mana tadi toko? Di sini tadi ya toko sayur, toko sayuran. Dou da? Banana wa doko da? Asoko ka. Kure da yo, banana. Sugi. Kashipan. Wah, mata roti lagi kashi. Kashipan tadi yang roti manis ya. Kashipan. Aha. Tadi yang ini. Aha, benar sekali. Coba kita naikin ininya, difficulty-nya. Word amount. Sampai berapa? Banyak, coba kita cek 5 dulu. Guess attempt satu kali aja, jangan banyak-banyak. Nanti gagal apa? Kutsushita. Kutsu. Oh, sepatu. Sepatu tadi, toko sepatu tentunya. Difficulty kalau lebih 5 detik, mati di live ada nggak, Bang? Jangan dong. Itu udah bener-bener terlalu horor ya. Kutsushita. Ah, kore. Kutsushita. Ah, kore. Kutsushita wa kore. Aha, kaos kaki. Toilet paper. Tadi, toilet. Apa, tisu toilet tadi gue temunya di mana ya? Tisu toilet. Eh, kore isi. Batu. Tisu toilet. Ah, kore. Aha. Toilet paper. Mangga, balik lagi. Wow. Manga tadi. Bisa kita zoom aja gak ya? Kayaknya nyampe deh kalau di zoom. Aha. Sakura. Kore. Aha. Gomi. Bisa ketabrak mobil kah? Kayaknya gak bisa deh. Gomi, sampah. Kore. Wih. Kore, cikau. Bukan. Oh, kore gomi bako. Ya, tempat sampah. Yang gue perlu tadi gominya aja, sampahnya aja. Ya. Udah berapa koin kita? Gak bisa dilihat ya koin kita. Mate. Kita butuh berapa koin lagi? Kirain permen karet itu gomu. Tapi gomu juga bisa jadi kondom. Ya, setahu kalian aja lah maksudnya. Ngasih tahu aja maksud gue. 19, oke. Okay. 5. Seinikten. Oh, toko ini. Toko. Wait, what? Ya bener, gue ngasih tahu doang. Gomu juga bisa itu artinya. Seini.
精肉店はこれでしょ。ああ、どこに、どこ、ダギン。車、モビル、モビル、モビル。モビル、ははあ。来いよ。電子レンジ。電子レンジ。ビシルタブラがし。Gak bisa. Denshi range, microwave. Microwave tadi kita ketemu di mana tadi microwave? Oh, di tempat tadi tuh. Elektronik. Da, 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 da. Ah, itu dia. Microwave. Aha. Noto pasokon. Laptop. Takai. Jidohanbaiki lagi kok. Kok diulang-ulang terus? Mana tadi tuh? Seharusnya ada di sini. Ah, kore. Dapat 7 koin. Coba bisa dinaikin lagi gak sih? Random, newest, oldest, weak. Weak. Maksudnya weak. Lemah. Hai. Tumben gak MHW bang? Ya, lagi mau santai aja untuk malam ini ya. Karena game ini gue udah tunggu-tunggu juga sih. Dari tahun lalu. Jadi gue mau mainin dulu. Tapi tenang, nanti kita main lagi kok. Tenang aja. Toraku. Oh, Toraku di sini. Truk. Toraku. Aha. Toraku. Chōjin. Chōjin? Tarakun. Chōjin ka. Chōjin tadi apa ya? Wah, gak tahu gue sumpah. Kenapa gak buat jadwal aja ya? Ya karena jadwal susah ditebak juga nih. Jadi kalau misalnya gue buat jadwal takutnya gak keikut pula sama jadwal itu. Chōjin. Chōjin te nani? Chōjin? Hah? Chōjin? Apa artinya tadi ya? Chōjin. Hai. Chōjin. Chōjin gak tuh? Ya bukan nih. Kan jinja kalau itu ya. Skip dulu. Gomi bako. Kalau gomi bako baru tempat sampah. Seharusnya tadi ada di sini tempat sampahnya. Akorda. Ramen ya. Wah, tempat ramen tadi ada di sini. Ramen ya. Doko da? Koko kana? Chigau kana? Di mana tadi toko apa tempat makan ramen tuh? Kongko lu jago Nihongo? Dibilang jago sih enggak ya. Dari tadi aja kita sempat kewalahan ya ngebaca hiragana. Anggap aja tahu sedikit ya. Tahu beberapa. ramen wa doko? Oh, ramen ya tadi di mana tadi ya? Kok gua lupa sih? Bayangin aja, ini kita ada di apa, ada semacam kayak mirip-mirip Tokyo gitu, apa kabar kalau gua langsung ke Tokyo-nya aja sendiri, tanpa guide, tanpa itu, mampus. Bakalan kesasar. Tunggu, ramen ya wa doko? Di sini bukan, di sini? Oh, bukan, yakitori. Bukan itu sate. Ramen ya. Ya, ramen ya, seru yo. Melanggar peraturan lalu lintas. Gimana tadi toko ramen ya? Kok gue lupa? Yang ada batunya, iya tadi di mana? Oh, di sini. Emang suka sama bahasanya atau ada niatan move ke Jepang? Ya, karena mama gue memang orang Jepang, jadi... Ya, dibilang mau belajar sih, mau. Jadi, anggap aja ditanya ya. Ya, ini dia.
Anggap aja gue ditanya mau belajar bahasa Chinese atau bahasa Jepang, jadi gue milih bahasa Jepang. Ichigo kayo. Kore chigau, bukan ini. Danboru bako. Oh bukan, kalau ini bukan ramen ya, kore. Nur, ya tetap mie sih, tapi bukan ramen. Beda ya. Ramen ya tadi di mana sih? Kok bisa lupa? Jama. Danboru bako, danboru bako. Kore? Aha. Ya di mana tadi ya? Ramen ya gitu. Zo, patung. Patung tadi ada di tengah-tengah situ. Eh, tapi kayaknya kita udah cukup nggak? Untuk beli... Oh, belum. Satu lagi. Moikai. Jitensha. Oh, sepeda. Tadi gue udah ngeliat sepeda di sini. Di mana tadi? Aku reka. Jitensha. Oke. Okay. No. Neko. Neko. Oke, dapat 30 koin. Kita lihat dapat filter. Dapat seharusnya filter ya dapatnya ya. Cik-cing. Filter baru. Filternya sih filter apaan? Oh, kayak pusing gimana gitu filternya ya. Enggak tahu deh filter nama filternya apa nih. Benar nih. Tadi kayak tanda tanya apaan? Uekomi? Hedge? Hah? Hedge itu apaan? Uekomi? Shizen, nature. Kakureru, garden. Niwa. Oh ini maksudnya. Kore? Uekomi. Oh, uekomi. Oh ini disebut hedge. Ya tanaman aja sih sebetulnya. Mizu. Oh, nggak bisa. Karena off map. Coba batu tadi bisa gue foto nggak? Isi. Iwa. Ih, bukan isi. Iwa kayo. Iwa wa oki. Oki. Iwa wa omoi. Omoi. Abis itu, iwa wa katai. Katai. Keras ya. Rock. Ya, kalau itu katakananya. Tapi filternya agak ngeselin ya. Kayak orang apa pakai kacamata, maksudnya orang buram gitu nggak pakai kacamata. Jadinya kayak gitu deh. Kaori lagi. Kaori hair maker. Oh, salon gitu. Salah. Di situ ini kore. Doro hyoshiki. Wah, panjang. Kanji semua. Doro Hyoseki. Doro hyoshiki. Doro hyoshiki. Doro hyoshiki. Doro hyoshiki. Tomaru. Matsu. Nagai. Doro hyoshiki. Doro hyoshiki wa nagai. Nagai. Hai. Kore wa? Ini tempat pos bukan? Posto. Posto box. Tusen, okuru. Okuru. Todokakeru. Todokeru. Todokeru. Kakeru janai. Kenapa gue nyebutnya ka terus deh. Ke itu. Kakeru. Shou. Jio. 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 Address ya. Alamat. Ya. Posto. Habis itu apa lagi melalui foto? Kore wa? Gaito, street light ya. Bukan lampu ya. Date bayu. Kalau itu memang gak ada artinya, itu tambahan doang, ciri khas. Gaito wa akarui. Gaito wa takai. Gaito wa masui. Hosoi. Masui janai, hosoi. Hai. Habis itu? Kore ini udah ki ya. Ki. Karaoke. Mana lagi yang belum kita foto-foto tadi tuh? Boshi, ini dia. Boshi, topi ya.
Boshi. Kaburu. 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 Boshi wa kaburu. Oshare na boshi. Boshi. Oshare na boshi. Habis itu ogu, meigu. Nugu. Nugu. Nugu kayo. Ke desu. Desu. Hai, desu. Habis itu fuku. Ya, fuku desho. Fuku. T-shirt. Fuku janai, T-shirt, T-shirt. T-shirt kiru. Kiru. T-shirt me apa nugu tadi ya? Nugu. Nugu. Oshare na T-shirt. Hai. Kalau celana skato. Aha. Skato. Skato. Skato haku? Haku. Haku. Habis itu mijikai. Mijikai. Mijikai no mijikai no skato. Pendek ya. Short. Habis itu nagai, panjang. Ya, tadi ada panjang, ada pendek. Udah. Ada tanda tanya lagi, di mana tanda tanya? Rewa? Oshirase. Oi, a notice. Oshirase? Oshirase. Oh, di belakangnya. Ini oshirase. Akore, enggak boleh ngerokok ya. Toka. Artinya apa, Bang? Toka. Itu bukannya nama ya? Smoking on the roads and a park is in the district is prohibited. Wah. Nandake? Kunaido. Kunaidoru. Iya, ru janai. Kunaidoro. Are na desho? Itu na kan? Kunai. 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 Kunaido. Kunaidoro. Kunaidoro. Kouen nai kitsune. Kouen. Kouen park. Betul. Park. Kouen nai. Kouen nai. Kisu. Ki. Desho sore. Ki. Hai. Ki. Kouen nai. Kisuen. Kin. Begitu? Koen nai kusuen kinshi. Dilarang kinshi ya. Ada di lirik lagu Sparkle Passrem. Ya kalau itu, kalau lagu jangan. Lagu kadang-kadang gak ini juga. Jangan disamain dong. Umena, umedato kamirai toka. Susah ya kalau dibaca romaji gitu. Tunggu. Kalau ini. Ini ngabis. Huh? Maximum height. Seigen. Seigen naga. Naga deh, Joe. Salah. Bukan naga. Are. Da. Daka. Are ka deh, Joe. Ka. Daka. Bener kan ya? Seizen to zen, benar sei. Benar sei, seizen benar, seizen daka. Ini turis simulator, Bang. Dibilang turis simulator sih bukan, lebih ke simulator belajar bahasa Jepang. Mungkin gitu kali ya. Eki ka. Bang, coba cari yang ada keterangannya. Keterangan kayak gimana tuh maksudnya? Eiki wa kaeru. Kaeru. Eiki wa kaeru ze. Kayak gitu berarti ya. Mau pulang. Return home. Habis itu konzatsuru. Konzatsuru. To be crowded. Bakalan ramai gitu. Benri. Benri. Convenient. Maksudnya bug belum ditranslate. Hah? Bug belum ditranslate. Nyari bug gitu. Kore wa apa nih? Chi. Asa. Sakura. Sakurai Eki. Sakurai Station. Lu back to the roots dong ceritanya. Back to the roots gak tuh? Gila, roots gue jauh banget ya. Back to the roots. Ini. Oh nih, gak bisa diinin ya.
ini? Oh enggak, bisa. Kue, nani? Rampu. Oh, ini baru disebut rampu. Iya, lampu. Rampu. Ya, hampir sama sih. Cuma beda R sama L aja. Rampu wa akarui. Rampu sukureru. Sukeru. Sukeru, sukeru, sukeru. Hai. Itu kesu. 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 Rampu wa kesu. Hai, rampu, kamera. Kore apa tadi? Sankaku kon. Sankaku kon. Sankaku kon. Hai. Sankaku kon ini bisa apa kayaknya udah semua. Kore. Oh, kore nani? Bora. Borado. Borado. Ini kalau bahasa Indonesia apaan? Borado tomaru. Borado wa mijikai. Borado wa osoi. 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 Ya kalau bahasa Indonesia apa disebutnya ya? Yang bisa ada di jalan-jalan gitu. Kore wa oudan hodo. Oudan hodo. Pedestrian crossing, zebra cross ya. Kalau ini gue tahu ya, zebra cross kalau misalnya di Indonesia. Oudan, oudan hodo. Oudan hodo. Oudan hodo. Oudan hodo wataru. Oudan hodo. Aruku. 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 Jalan ya. Bisa anzen. 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 Oudan hodo. Oudan hodo wa anzen desu. Berarti zebra cross-nya aman. Safe. Game apa ini? Namanya Sashingo. Belajar bahasa Jepang dengan fotografi ya, dengan foto gitu. Habis itu tadi udah gua save ya. Ini semacam ya bisa dibilang kayak Duolingo juga ya, di mana game dicampurin dengan edukasi berbahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang maksudnya gitu. Tadi udah nih ada kore nani? Keijiban. Keijiban, bulletin board. Ya kalau di Indonesia kayaknya apa disebut ya? Ya di sekolah-sekolah aja mungkin kalau bulletin board, nggak ada di kota ya. mungkin ada lah beberapa tempat kota yang ada bulletin board, tapi nggak semuanya. Kayak di stik makanan bang ya banyak kanjinya. Ini aja gue baca hiragana aja udah mati-matian apalagi kanjinya. Mateo. Stairu. Stairu. Tadi apa? Keijiban. Keijiban stairu. Stairu. Keijiban wa stairu. Habis itu keijiban. Keiji. Keijiban. Keijiban atarashi. 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 Keijiban. Keijiban. Atarashi keijiban. Keijiban yomu. Membaca bulletin board. Kalau ini enggak ada kan? Ini enggak ada. Jitensha udah, graffiti tadi udah. Ini enggak ada. Eki, station. Coba kalau misalnya kita difficulty-nya kita iniin lagi. Jadi kanji. Kalau kanji doang gimana tuh? Enggak. Benar-benar enggak ada bantuannya. Buta gua. Wah, buta. Mienai. Enggak ngerti. Nani, kanji. belum di level itu gua. Harus ada furigananya. Kalau misalnya di Jepang, anggap aja gua kayak masih sekolah SD ya. Enggak bisa baca kanji tanpa furigananya. Bahaya. Kalau ini bisa enggak ya? Fuji-san. Yama. Fuji. Ya. Emang enggak boleh gitu disebut Fuji gitu ya. Mountain Fuji. Ini kan enggak mungkin. Selain Gunung Fuji, gunung apa lagi? Yang putih atasnya dan besar. Gunungnya maksud gua. Noboru. Yama wa noboru. Yama wa takai. Yama wa apa nih? Kewashi. Kewashi. Steep. Steep itu apa kalau bahasa Indonesianya ya? Apa sih? Kok susah banget bahasa Inggris ke Indonesia? Steep, steep, steep. Menunjang? Menunjung. Ya, menunjung ya. Ya, kayaknya itu deh. Ini kenapa nggak disebutnya Mount Fuji aja gitu, Fuji-san. Soalnya, kalau di Jepang ya apalagi kan? Gunung yang terkenal, yang terlihat, dimanapun.
Ya, itulah Mountain Fuji. Kalau ini? Oh, bisa juga. Kastil. Oh, Shiro. 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 Ah, kan bener Shiro. Korai. 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 Korai na Shiro. Kango shi kango kanko kanko ka sore kanko kore rekishi teki rekishi teki rekishi teki historical castle ya rekishi teki shiro shiro bukannya putih ya lagi-lagi beda kanji harus tepat. Oh ya bintang, ah udah keburu siang pula, bentar ya bintang ya hoshi ya kalau nggak salah kalau bahasa Jepangnya bintang itu hoshi ya. Apalagi yang ini apa nih? Gak bisa kah? Kuruma. Baste. Baste. Ah, bus stop. Terminal bus ya. Ya, yeah, matsu. Kore. Oraru. Oriru. Oriru. To alight. Oriru bukannya turun ya? Habis itu tochaku. Tochaku suru. Tochaku suru. Pergi ya. Tochaku suru. Tapi busnya sendiri nggak ada, cuma mobil-mobil kayak gini aja untuk sementara. Mungkin di kedepannya. Mata neko kayo. Neko. Ya, cikai. Neko. Hati-hati jatuh. Kyousukete yo, chiro yo. Abunai yo, sore. Tapi kalau nggak bisa ditutup ya. Udah tadi pakai mouse ya, tentu saja dong. Controller kayaknya bisa juga, tapi kalau game kayak gini... Ya, tergantung dari pemainnya juga ya. Ini gak ada. Oh, kurang nih. Sakana. 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 Fish. Ikan. Oyogu. Sakana wa oyogu. Sakana wa... Suru. Suru. Mancing maksudnya ya. Gak kelihatan kursornya. Ya, memang gak kelihatan ya. Tapi kalau gini kelihatan nih. Habis itu... Sui... Sui cho. Suichu. Suichu. Hai. Cuman ikan doang kah? Nggak ada lagi. Ini apa pula? Kawa. Oh, kawa. River. Sungai. Kawa wa oyogu. Kawa wa nagareru. Nagareru. Kawa wa... Nani kore? Picha picha. Picha picha. Picha picha kayo. Hai. Picha picha. Ya, ya, pica-pica. Selanjutnya apa lagi nih ya yang belum kita foto tadi? Kore. Cheese. Map ya. Cheese. Nah, cheese. Bukan keju ya, tapi cheese. Cheese. Iku. Iku. Cheese wa iku. Habis itu... Sagasu. Cheese wa sagasu. Cheese wa miru. Miru. Hai. Ya tadi, oh. Tadi ada tanda tanya. Tanda tanya di mana tuh? Tiba-tiba tanda tanya tadi. Benchi. Baste. Apalagi? Gak ada hanabi ya? Ya kayaknya gak. Hikoki. Hikoki. Aeroplane, pesawat. Ya. Hikoki wa toi. Toi. Hikouki wa tobu. Hikouki wa ryoko ni iku. Ryoko ni iku. Ya ya, pesawat. Tadi Tayo udah. Pesawat doang kah? Kalau burung gimana burung? Enggak ada burung kah? Tori. Densha. Densha. Ah, kok ini gue tahu. Train. Densha. Densha wa noru. Densha wa oriru. Densha wa hayai. Matahari udah. Matahari taiyo. 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 Udah tadi. Oh, ada suara nyanyian. Oh, karaoke. Kok nanya? Taiyo. Ya enggak. Ya bener sih. Tai ya. Memang ada tai. Taiyo. Enggak salah. Hikoki. Di atas. Kalau misalnya building-building besar nih.
Gak bisa ya? Densha udah. Ini malam hari, tunggu ini kayaknya udah mulai sore nih ya. Matahari apa? Bintang di malam hari. Itu yang belum kita iniin. Kore udah. Kore apa? Kang Kabang. Kaneko Gingo. Ah, kore dah. Oh, tetap Sora. Oh, nggak bisa kalau bintang ya. Oh, ini Suki. Bulan. Suki. Suki. Yoru. Yoru. Habis itu Kurai. Kurai. Habis itu Cold. Samui. Samui. Ya, ya, bulan ya. Tapi kalau bintangnya sendiri nggak bisa. Ora. Ya, Sora. Maksudnya langit ya. Kalau bintangnya sendiri nggak ada, nggak bisa. Mungkin perlu, bukan kamera ya, perlu apa tuh yang untuk ngelihat ke bintang langsung. Mungkin kita perlu upgrade itu nanti. Buat ngelihat, buat dipoto. Meteor jatuh. Kemungkinan ada loh, kita nggak tahu aja deh. Coba kita cek-cek lagi. Siapa tahu kan ada. Tapi kalau bahasa meteor apa ya bahasa Jepangnya? Ya, upgrade teleskop. Ya kayaknya nggak ada ya. Belum ada mungkin. Kalau awan. Oh, hujan. Tunggu, hujan pun nggak bisa difoto ya, ame. Gimana cara moto hujan? Moto hujan susah, nggak bisa. Hikoki. Ya nggak bisa. Ini pun nggak bisa awan ya, Kumo. Kumo bisa awan, bisa laba-laba. Tunggu, tadi kayak ada. Oh, bukan. Kayak bintang jatuh gitu, atau perasaan gue aja. Ya, kayaknya udah semua ya. Tapi nggak ada indikasi pula. Ya, itu ketemu bug, belum ditranslate. Ya mungkin memang belum dimasukin aja, bukan bug kali ya. Ya kalau misalnya kita, oh bisa dicek. Oh bukan. Maksudnya nggak ada tanda gitu misalnya kita udah iniin semua atau belum. Tadi dapat beberapa achievement, udah berapa tadi? 25 ya. Ya memang di sini sih sekitar, udah di page 25 ya, udah di halaman 25. Nah di sini ya kita bisa latihan aja. Kalau misalnya kalian mungkin bosen sama Duolingo, kalian bisa main game ini sambil belajar. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Habis itu, konbanwa. Oyasuminasai. Kore yahoo. Tunggu. Yahoo janai. Yahoo ini untuk temen ya. Kalau kalian ketemu sama orang asing, jangan pakai yahoo. Nanti dikiranya kayak sok kenal gitu. Salah nih. Ini harus dipakai ke temen doang. Yahoo. Sayonara. Matane. Matane. Habis itu, jane, jane. Habis itu, irasshaimase. 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 Moshi moshi. Saying hello, good night. Saying hello ini kayaknya salah, bukan yahoo enggak? Lebih kasual kan kalau yahoo nih, tapi kalau misalnya ke orang yang enggak dikenal, orang asing, ya konnichiwa tetap. Jangan pakai yahoo. Yahoo. Habis itu expression. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Matane kalau bahasa Jawa ditampar, Bang. Kenapa emang? Oh, lain artinya lain nih. Berbeda ya. Makoto ni arigatou gozaimasu. Makoto. Makoto ni arigatou gozaimasu. Ini benar-benar bisa dibilang kayak baku ya. Makoto ni arigatou gozaimasu. Domo arigatou. Domo arigatou gozaimasu. Ini lebih ya lebih biasa, lebih kasual. どういたしまして? どういたしまして? どうぞ? どうぞ? すみません? すみません? ごめんなさい? ごめんなさい? これ? お疲れ様? お疲れ? お疲れ? お疲れ様? Kita cek lagi. Days, Mondays. Ah, ini dia perlu nih. Gue sering lupa nih. これ, 月曜日? 月曜日? これ, 火曜日? 火曜日? これ, 木曜日? 水曜日? Oh, salah. 水曜日? 木曜日? 木曜日 ini, 木, salah. Mokuyobi Thursday ya. Ini suyobi. 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 Mokuyobi. Mokuyobi. Kinyobi.
土曜日、日曜日。ini harus gua ingetin banget ini. Oh, biar diiniin ya, biar disembunyiin. Ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Getsu, ka, sui, moku, king, do, nichi. Tinggal ditambahin yobi-yobinya aja. Aku ada days 2. Okyo, hari ini. Ashita, tomorrow. Suika artinya, ini semangka ya. Suika. Kore wa? Otate. Asate. The day after tomorrow. Tunggu, the day. Berarti lusa ya maksudnya. The day after tomorrow tuh. Asate. Kino. Kalau the day before yesterday, 2 hari yang lalu. Ototoi. Weekdays. Heijitsu. Kalau weekend itu, sumatsu. Heijitsu. Weekdays, hari kerja. Shumatsu, hari libur, weekend ya. Me and you. Watashi. Mungkin watashi terlalu... Ya, sebetulnya boleh sih ya. Tapi kalau misalnya ke teman mungkin agak baku ya. Kalau watashi. Lebih ke ore. Ore, boku, boleh juga. Watashi tachi, kita. Samui, dingin dong. Boku. Nah, ini aku. Aku lebih, ya mungkin boku lebih ini ya. Daripada watashi. Boku wa, watashi wa. Ore. Ore. Lebih kalau misalnya laki-laki mungkin oke okay pakai ore, tapi kalau perempuan mungkin jangan pakai ore kali ya. Agak ini kata sering digunain sama laki-laki, kalau perempuan beda. Ya Bang di sini samui. Kalau di gua justru atsu ya. Sugoku asui. Ore sanjo. Sanjo kemana? Mau pergi kemana? Sanjo itu kan maksudnya pergi kan ya? Sanjo ni. Mungkin salah tapi. Anata. Kimi. Omae. Nah, kalau omae ini dipakai ke teman aja ya. Jangan sampai ke orang asing. Kalau ke orang asing apalagi yang sering kalian lihat-lihat di anime itu kasar. Jadi hati-hati. Jangan, oi omae. Jangan kayak gitu. Bahaya. Apalagi kalau nada kita keras ya. Ore wa mau. Ore omae itu kalau untuk teman-teman boleh. Kalau untuk orang asing jangan. Itu aja kali ya. Woi, Sona Yuna, jangan disebut kayak gitu dong. What is this? Kore wa nan desu ka? That is a yuzu lemon. Sore wa yuzu desu. Oh, lemonnya gak disebutin, yuzu aja. Yuzu desu, hai. Sore wa nan desu ka? Apa itu? What is that? Sore wa nan desu ka? Habis itu, kore wa wasabi desu. Inilah wasabi. Kore ga requiem, beda. Rigil, Rikuyeime. Susah juga bahasa ini ya, kalau di Jepangin ya. Which one is natto? Natto wa dore desu ka? Natto wa dore desu ka? Natto makanan ya. Are desu. Are desu. Itu dia. Adjective. Oishii desu. Sangat lezat. Oishikatta desu. Emang beda ya? Oishii desu. Oishikatta desu. It was. Oh, sebelum ya. Maksudnya kata sebelum ya. Kalau oishikatta desu. Oishikatta desu. Hai. Ike itu. Dari semua bahasa Jepang harus itu ya. Yang ditanyain Ike itu. Ya, kalau ditanya si Ike itu apa ya? Banyak ya. Bisa datang. Bisa. Bisa. Mau keluar. Brengsek. Kimi no namae wa? Kimi no namae wa berarti nama kamu siapa gitu. Habis itu, oishiku nai. Oishiku nai desu. Oishiku nai desu. Enggak enak rasanya. Oishiku na kata desu. 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 Oishiku kunakatta desu. Muzukashi. Oishii kuna. Ini kalau misalnya ada dengar kakak gue atau enggak, mama gue bener-bener ketawain. Sumpah, untung mereka lagi enggak ada. Masa ya sih udah belajar enggak tahu-tahu juga, pasti mereka kayak gitu. Brengsek. Oishii kunakatta desu. Oishii kunakatta desu. Hai. Muzukashi. Hondo ni muzukashi.
Genki desu. Genki desu. Gue baik-baik aja gitu maksudnya. Genki desu. Ya? Genki deshita. Genki deshita. Oh, ini sebelum ya. I was. Oh, ya, ya. Oishiku nare. Oishiku nare. Genki de wa... Genki de wa... Ah, ne sere. Genki de wa... Ori ma... Ori... Ari... Arimasen. Genki de wa arimasen. Genki de wa... Genki... Genki de wa arimasen. Genki de wa arimasen deshita. Genki de wa arimasen deshita. Hai, hai. Coba bang mantra kafe. Kafe mate, jangan deh, bahaya. Nanti kalian malah... ini apa? Kena ilusi nanti. Bahaya. Basic words here. Hana wa doko desu ka? Hana-chan wa doko desu ka? Hana-chan ka yo. Dare de? Dare da yo? Hana. Hana wa dare? Koko desu. Koko desu. Disini. Moka wa doko desu ka? Moka wa doko desu ka? Moka wa doko desu ka? Ya, shirane yo. Sonna no. Maru gue tau. Soko desu. Soko desu. Soko. Kok kayak ada suara anjing tadi? Anjing siapa tuh? Kayak huk gitu. Ada perasaan gue aja ya. Yuki-san. Yuki-chan wa doko desu ka? Yuki-chan. Yuki-chan wa doko desu ka? Asoko desu. Kono yarou, baka yarou. Yahoo. Yahoo janai Yuki yo. Kaere yo. Dicari-cariin malah. Oh, Yahoo. Pulang. Dasar Yuki memang nih. Anak kecil nakal. Bocil. Bocil nakal. Verb conjugation. Game wo shimasu. Game wo shimasu. Ya, ini kita lagi main game ya. Game wo shimasu. Oh, di sininya pun ada ya partikel apa gitunya. Tapi gara-gara gue juga belajar bahasa Inggris gak sama guru tapi otodidak. Jadi agak susah dimengerti juga sih. Kayak partikel, dictionary form, verb apa gitu. Kurang paham ya. Sedikit aja sih pahamnya. Itu gak ketemu om. Ya, bye. Kok jadi kesitu sih? Ocha wa nomimasen. Ocha wa nomimasen. Apa bisa bilang apaan tuh Jepang? Apaan tuh? Apaan tuh? Kayak gimana maksudnya? Nani sore? Ya kayak gitu sih bener. Apaan tuh? Nani sore? Nani sore? Nani kore? Apaan nih? Apaan tuh? Bass wo hikimashita. Hikimashita. Hai. Gimana bang? Toko roti bawangnya masih buka? Kayaknya masih buka deh. Cuman kita gak bisa beli ya. Nanda kora? Kora? Kore da yo. Kore. Kore. Onigiri wa tabemasen. Onigiri wa tabemasen deshita. Onigiri wa tabemasen deshita. I did not eat rice balls. Nande? Omae Nihonjin desho? Dia gak makan rice ball katanya. Tapi kan dia orang Jepang. Taberu yo. Omae Nihonjin daro? Masa iya sih? Make an introduction. Yuki-chan. Kore wa Samu desu. Samu yo. Yuki-chan. Kono hito ga Samu yo. Oh, kono hito. Yuki-chan. Kono hito wa Samu yo. Samu. Samu yo. Kayak ngomong dingin ya. Samu yo. Hajimemashite. Samu desu. Nani kore? Shashinka desu. Hajimemashite. Samu desu. Shashinka desu. Shashinka desu. Oh, photographer. Shashinka. De ore da yo. Berarti karakter gue kali ya, Samu ini. Sam. Shashinka. Yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite. Hajimemashite. Samu desu. Shashinka desu. Shashinka desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai. Di Jepang ada yang gak suka sushi bang? Kayaknya ada deh. Pastinya ada kayaknya ya. Ya termasuk... termasuk orang lumayan banyak juga gak? Orang gak suka sushi. Tergantung juga sih sushinya kita ngomong gimana. Sushi yang benar-benar mentah kan maksudnya. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Sugoi. Shashinka. Shashinka wa kakui. Yona. Sugoi. Sugoi. Shashinka wa kakui yo ne. Hora yo ne. Ne, Yuki. Watashi wa Yuki desu. 5 sai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Watashi wa Yuki desu. Hai. 5 sai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Stone Set versi Japanese family friendly kah bang ini? Kenapa jadi ngomongin Stone Shard? Semua Stone Shard belum ada. Jangan kayak gitu dong. Jadi gue gak sabar nih. Nungguin Stone Shard. Jangan disebut. Nanti lama-lama keluar sendiri kok. Tenang aja. Dindo ada yang gak suka durian gak bang? Ya pasti ada. Gue salah satunya. Gue gak suka. Gue gak suka durian. Bau. Oke, ini ada di HP kah?
Udah rencana sih katanya ya dijadiin mobile, tapi untuk sementara baru PC aja. Jadi developernya bilang fokusin ke PC dulu, ke Switch, dan mungkin nanti ke mobile. Jadi tunggu aja. Suaranya itu bang, maksudnya gimana tuh suaranya? Di HP Duolingo aja ya, kalau misalnya mau Duolingo ya. Yo bang Aki, sashiburi Johan, irasshai. Agak lambat ya Johan, dari tadi kita belajar bahasa Jepang terus nih. Oni-chan yuna yo. Oni-chan janai yo. Kau nani? Minna. Bangohan wo tsukurimashita. Samu-san, kare rice wa suki desu ka? Hai, minasan, bangohan wo tsukurimashita. Samu-san, kare rice wa suki desu ka? はい。好きです。好きです。いや、はい。私の大好物です。私の大好物です。はい、ゆっきさん、うるさい。じゃあ、いただきます。じゃあ、いただきます。いただきます。3オーランね。おいしい。うん。おいしい。おいしい。ごちそうさまでした。Bang, tahun ini gue ke Jepun. Apa tuh? Wah. Nani sore? Isho ni ikku ka? Ikunai no? Nande? Kenapa ngajak? Kayaknya enggak dulu deh ya. Karena gue tahu. Apa namanya? Udah beda sekarang kalau ke Jepang dibandingin sebelum masa COVID ya. Entah kenapa. Beda aja. Jadi kalau mau pergi silakan deh. Habis itu are you free today? Ya, isho ni kanai. Samu, konnichiwa. Samu-san, konnichiwa. 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 Isho ni nani ka shimasen ka? Isho ni nani? Kyou wa hima desu. Isho ni nani mashi na? Isho ni? Isho ni nani ka shimasen ka?一緒に何か暇です。何かし、はいはい。一緒に何かしませんか。今日は暇です。一緒に何かしませんか。何かしませんか。暇です。今日は暇です。はいはいはい。Ini game anak-anak kah? Ya, bisa dibilang anak-anak, bisa dibilang dewasa juga boleh, tergantung juga karena ini untuk belajar, jadi nggak ngelihat untuk anak-anak atau dewasa. Tergantung di kelas, maksudnya di tingkat bahasa Jepang kita aja. Mungkin dari situ kali ya. 100 ko karite. Mau in desu ka? Karite? Karite? Ko karite? Do you mean? Watashi desu. Watashi mo desu. Atarashii hon wo kaitai desu. Atarashii hon wo kaitai desu. Mau beli buku baru. Apa nih sore? Dekat honya san ni arimasu ka? Apakah ada toko buku di dekat sini? Gramedia mungkin ya. Oh, boleh pinjam. 100 ya, yaku. 100 yen te yuta yo. 100 yaku. Sebut aja yaku. 100 ko dong. Makanya gue ko. Ko te nani? Koko kara 10分くらいです。ここから10分くらいです。15分さら。ここから15分か、15分から、から、ここから15分くらいです。くらい、15分くらいです。15 minutes dari sini。はい。Let's buy a book。この本を表紙、表紙。この本の表紙。この本の表紙。お、カフェ表紙。この本の表紙面白い。この本の表紙面白そう。面白そう。僕の面白いや。この本の表紙面白そう。Looks interesting. Cover bukunya cukup menarik. Cukup menarik. あなたの好きなジャンルは何ですか？ジャンル。ngomongin apa dulu nih genre-nya? Genre apa dulu kita ngomongnya nih? Takutnya nanti salah pula. そうだね。どんな本？そうだね。そうだね。どんな本？どんな本？
Benar. Buku apaan tuh? Buku yang mana maksudnya gitu ya? Itu fantasi. Hi, fantasi no sekai. Sekai de tabi, tabi suru hito no hanashi. Fantasi no sekai de tabi suru hito no hanashi. Ah, benar. Fantasi no sekai de tabi suru hito no hanashi. Tentang orang yang jalan-jalan ya di dunia fantasi. Tashika ni omoshiro. Omoshiro so. Kono hon wa kau. Kono hon wa Kono hon kau. Tashika ni omoshiro so. Kono hon kau. Benar. Cukup menarik. Apakah kamu akan membelinya katanya? Hmm. Kau. Yomiyasui si. Oh, gampang dibaca. Ya mau dibeli habis itu gampang dibaca. Oh, game. Genre game, hai. RPG. Desho? Udah tahu dong pasti. How much is this? Oh, berapa? Pembayaran. Oh, jadi ini semacam cerita ya. Ya. Beli buku dari makan tadi ya. Dari makan, introduction, habis itu beli buku, habis itu bayar bukunya. Sama, coto mate. Sam, coto mate. Teiin-san wo sagashite kuru. Sam, coto mate. Teiin-san wa sagashite kuru. Sam, coto mate. Teiin-san wo sagashite kuru. Sagashite kuru. Hai. Souls-like. Kalau souls-like di bahasa Jepangnya apa? Souls-like. Mungkin kayak gitu kali ya. Souls-like. すみません. この本はいくらですか? すみません。この本はいくらですか? 少々お待え、少々お待ちください。少々お待ちください。少々お待ちください。Ini benar-benar sopan ya, please wait a moment, bukan coto mate. Coto mate itu agak dibilang kasar sih, enggak dibilang terlalu halus sih, enggak lebih ke ya di tengah-tengahnya ya. Hai. Hai. セール中で. セール中で 600 円になります。セール中で600円になります。Lagi sale 600 yen ya. なんそれ。わかりました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。Habis itu baru beli. Oh, tadi baru nanya. Baru nanya. Ya, mungkin lagi kekurangan uang juga si siapa tadi namanya? Si Hana. Ya, Hana. Sugi no kata. Sugi no kyaku. Sugi no okyaku sama. Oh, kyaku. Dozo. Sugi no okyaku sama. Dozo. Next customer. Ngantri. Nggak kayak di Indonesia. Nggak kayak di Indonesia. Mas robot-robot aja. Ima ichiban kine... Ini teiru game kono. Wah, susah kalau misalnya romaji ya. Entah kenapa romaji sama hiragana kok susah banget bacanya. Game kono ponento. Ponento te nani? Ponento te nani? Pointo kado wa omochi desu ka? Pointo kado wa omochi desu ka? Omochi desu ka? Oh, pakai point card. Typical Jepang banget. Dikit-dikit bayar pasti ditanya dapat ada poin card atau enggak. Enggak ada. Komponen kayak. Komponen enggak katakana juga dong, beda dong. Enggak hiragana katakana juga. Motte nai desu. Enggak punya. Kita baru datang aja langsung ditanyain poin card punya atau enggak. Inai yo. Fukuro wa irimasu ka? Fukuro wa irimasu ka? Fukuro wa irimasu ka? Lutas. Hai. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Emang apa hiragananya? Ya hiragana sih nggak tahu ya. Komponen. Susah tuh pasti gue yakin. Hai. Hai. 603 yen ni narimasu. 603 yen ni narimasu. Kore 1000 yen wo osu. 1000 yen o azukari shimasu. O azukari? 1000 yen wo oza... Oza... 1000 yen o azukari shimasu. Susah banget ya. おわずくり 1000円お預かりします。お預かりします。はい。
Ada suaranya yang agak tua, Bang, wanitanya. Hah? Ada suaranya yang agak tua. Tunggu sebentar. Maksudnya agak tua gimana tuh? Ini kan. Hai, onegai shimasu. Ini kan udah one-chan janai. ¥397 no okaeshi de okashi desu. ¥397 no okaeshi desu. Okaeshi. Kembalian ya. Kembaliannya 397 yen. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Ini bener-bener sampai berapa ya? Wah, sampai sini doang. Ceritanya sampai sini doang. Sampai 30. Hai, ini bener-bener diajarin ya. Sampai ke sini kanjinya pun, tapi kanji hiragana sama katakana pun ya kayak gue bilang tadi, pokoknya sampai basicnya aja enggak mungkin belum ya, belum di-update atau enggak memang sampai sini aja, enggak tahu deh. Tapi kemungkinan sih bakalan di-update juga gamenya, dan kemungkinan kalimat-kalimatnya juga di-updatein sih. Mungkin gitu. Kesoku. Lagi-lagi gak tahu. Oke. Okay. Kayaknya live streamnya sampai sini dulu. Sedikit singkat dibanding live stream kita biasanya. Tapi ya karena memang gamenya juga beda ya. Ini kan salah satu game yang ya yang cukup nyantai-nyantai sambil edukasi. Gak kayak game yang biasa kita main kayak action atau enggak kayak RPG. Gak kayak gitu. Tapi tetap aja. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Jepang sambil main dan bosan sama Duolingo, bisa langsung dicek aja ya. Sashingo ada di Steam dan lagi 10% discount sale. Jadi untuk sementara live streamnya sampai sini dulu. Jadi yang udah nonton live streamnya terima kasih. Yang sudah memberi giftnya juga terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jane. Bye-bye.